也是最重要的。CFPL 穿越火线，国内穿越火线最高境界 CFS。官方为本届 CFS 全新推出的。漂亮的狂人。Enemy spotted. Go, go, go.Cerita berawal di sebuah tempat di mana sedang diadakan tes seleksi untuk masuk tim e-sport yang bernama Gravity. Diperlihatkan dua orang yang paling unggul di sini adalah Sun Chi atau King dan Lu Xiaobei, salah satu karakter utama di cerita ini. Mereka lolos ke babak selanjutnya bersama 8 orang lainnya. Di sini juga diperlihatkan kalau Xiaobi ternyata adalah seorang penyandang disabilitas. Lanjut beralih ke karakter sentral lainnya bernama Xiaofeng yang sedang terburu-buru naik sepeda setelah ditelepon temannya untuk mabar di warnet belakang salon Mbak Santi. Di tengah perjalanannya, dia sempat hampir dipukulin karena menghalangi mobil yang sedang menuju ke acara pernikahan. Ternyata, pengantin wanitanya adalah mantan pacarnya yang mutusin dia karena menganggap Xiaofeng tidak punya masa depan dan kerjanya cuma nongkrong di warnet. So, keributan berhasil dihindari dan Xiaofeng melanjutkan perjalanannya. Beberapa bulan kemudian, saat dia sampai di warnet langganan di mana teman-temannya dan tim lawan sudah menunggu di dalam, udah lumutan. Setelah sepakat taruhan 5 ribuan dan bayarin bill warnet, mereka langsung memulai match.Xiaofeng dan timnya yang bernama OneCoin dengan mudah mendominasi pertandingan dan memaksa tim lawan mengakui kekalahannya. Ternyata, mereka adalah tim pro player veteran yang dulu pernah menjuarai turnamen warnet antar RT waktu acara 17-an. Lanjut saat sedang makan-makan di salah satu warung menantunya Bu Jazim, beberapa anggotanya mengumumkan untuk pensiun karena merasa mereka sudah terlalu tua dan harus mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Xiaofeng yang tidak terima karena beberapa perkataan temannya yang menyinggungnya, akhirnya membuat mereka adu jotos. Rusak kan warung orang?Kembali ke Xiaobi yang akan memulai babak final. Di sini ke 10 orang yang lolos dibagi menjadi dua tim. King dan Xiaobi sebagai pemimpin klasemen menjadi ketua dari masing-masing tim. Di pertandingan babak pertama, Xiaobi berhasil mengalahkan King. Namun saat jeda pertandingan, dia dipanggil oleh manajemen dan disarankan untuk mengalah. Hal ini menegaskan kalau ternyata seleksi masuk ini hanya settingan dan King sudah dipastikan masuk tim Gravity. Dan jika Xiaobi mengalah,Dia akan dikontrak sebagai pemain cadangan di sana. Mengetahui hal itu malah membuatnya semakin ingin mengalahkan King. Dan benar aja, di match kedua, timnya berhasil mengalahkan tim King walaupun dia harus menjadi umpan dan terkena headshot. Timnya akhirnya menang dengan skor 2-0.强子，Di sini manajemen yang tidak senang dengan hasil pertandingan berusaha menjegal Xiaobi dengan menuduhnya berbuat curang. Mereka membatalkan hasil pertandingan yang otomatis membuat King langsung dikontrak. Nama Xiaobi juga akhirnya dibanned, yang membuat tidak ada lagi tim e-sport lain yang merekrutnya. Dengan hati yang sedih, dia akhirnya pulang dengan dijemput oleh ayahnya.
Di rumah diperlihatkan ternyata hubungan Siope dengan ayahnya kurang harmonis. Ayahnya kayak nggak setuju kalau Siope memilih berkarir di dunia e-sport, which is hal yang lumrah karena jarang ada hasil nyata dari para pemain e-sport pada waktu itu. Setelah tidak lolos di seleksi tadi, ayahnya langsung mengangkut PC dari kamarnya untuk diposting di OLX, agar dia lebih fokus belajar. Sebelum tidur, Siope menyempatkan main Crossfire dulu pakai laptop jadul peninggalan kakaknya. Di sini sempat terjadi keanehan waktu dia mau login ke gamenya. Di sisi lain, Xiaofeng yang juga baru login mengalami hal yang sama. Mereka berdua ternyata bertemu di dalam match yang sama. Sama-sama paling unggul dengan skor kill yang saling kejar-kejaran. Namun, tiba-tiba match-nya ngebug di tengah pertandingan dan membuat sekeliling mereka menjadi gelap. Walaupun ngebug, ternyata mereka berdua tetap terhubung dan ngobrol lewat chat suara. Xiaobe dan Xiaofeng lalu berkenalan, dan ternyata mereka berasal dari wilayah yang sama. Xiaobe tampak agak terkejut karena satu-satunya Xiaofeng yang ada di wilayah itu adalah seorang pro player dan juara turnamen nasional di China. Bisa dibilang seorang legend di dunia e-sport Crossfire. Tapi masalahnya, turnamen itu berlangsung beberapa tahun yang lalu. Xiaofeng yang sama-sama merasa bingung, lalu mencoba mengkonfirmasi beberapa hal, dan ternyata diketahui mereka berdua terpaut 11 tahun, namun bertemu di dalam matchroom yang sama. Xiaobe berada di tahun 2019, sementara Xiaofeng di tahun 2008. Lanjut keesokan harinya, Xiaobe bertemu dengan temannya yang bernama Cheng Hao, yang juga seorang pro player tapi nggak jago-jago amat. Di sini Xiaobe memberitahukan niatnya untuk membentuk tim e-sport bersamanya. Karena Xiaobe sudah di-ban masuk tim manapun akibat dari fitnah saat ikut seleksi tim Gravity, jadi mau nggak mau dia harus membentuk tim e-sportnya sendiri. Orang pertama yang rencananya akan direkrut adalah Wang Kai, berandal warnet yang agak toksik. Bukan agak sih, toksik banget. Tapi skill M4-nya di atas rata-rata. Ini adalah sebuah senjata, tapi di sini bisa dibilang roll lah ya. Kayak di FF, jadi ada yang shotgun berarti penyerbu, ada yang sniper jarak jauh gitu. Lanjut, di sini Wang Kai terkenal sering menantang tim-tim juara turnamen lokal dan merebut pialanya kalau dia berhasil mengalahkannya. Xiaobe lalu pergi menemuinya dengan memanfaatkan Cheng Hao yang pernah menjuarai turnamen lokal. Xiaobe lalu menjebaknya untuk menerima tantangan Wang Kai bertanding memperebutkan piala milik Cheng Hao. Kembali ke Xiaobe dan Cheng Hao yang sedang bertanding dengan Wang Kai. Di sini Xiaobe akhirnya menunjukkan skillnya dan berhasil mengalahkan Wang Kai. Rencana Xiaobe adalah mengalahkannya dan membuatnya malu, lalu memintanya bergabung dengan timnya. Namun Wang Kai tidak menyetujuinya begitu saja dan memilih pergi dari warnet. Xiaobe jadi semakin penasaran dan tertarik ingin mengalahkannya sampai dia mau bergabung menjadi timnya bersama dengan Cheng Hao. Di sisi lain, diperlihatkan Xiaofeng yang sedang melihat rumah orang tuanya yang rubuh dan butuh direnovasi. Karena alasan ini juga dia didesak oleh orang tuanya untuk mencari pekerjaan yang normal gitu di sebuah perusahaan. Waktu lagi lihat-lihat, Xiaofeng lalu menerima telepon dari pacarnya Da Wei, teman baiknya yang juga satu tim dengannya di OneCoin, timnya yang baru saja bubar. Di sini dia meminta untuk bertemu dengan Xiaofeng. Ternyata di pertemuan itu, si wanita itu memintanya untuk tidak lagi mengajak Da Wei mabar dan memintanya untuk lebih fokus memikirkan masa depan karena mereka berdua berencana untuk menikah. Sementara itu, Xiaofeng yang tampak tertekan karena tidak mendapat dukungan dari sekelilingnya memutuskan untuk membubarkan timnya. Singkat cerita, Da Wei datang ke rumahnya dengan membawa makanan yang cukup banyak. Di sini Xiaofeng memberitahunya tentang niatnya membubarkan OneCoin. Lalu Da Wei yang tidak terima, sempat beradu mulut dengan Xiaofeng. Padahal di sini niat Da Wei mentraktir makan adalah untuk merayakan dirinya yang baru saja putus dengan pacarnya. Sehingga mereka bisa fokus latihan untuk turnamen nasional. Namun ternyata, Xiaofeng punya pemikiran lain dan akhirnya membuat keduanya bertengkar.
Lanjut, besoknya saat Xiao Peng sedang makan di warung mie ayam Afui, dia tidak sengaja melihat siaran Olimpiade lari. Di sini dia teringat tentang omongan Xiao Pei yang berkata kalau di tahun 2008 ada dua kejadian yang diingatnya, yaitu Xiao Feng yang menjadi juara nasional crossfire dan atlet lari yang mengundurkan diri dari pertandingan karena cedera kaki. Di sini Xiao Feng tampak terkejut dan tersadar kalau ternyata Xiao Pei benar-benar berasal dari masa depan. Dia pun langsung bergegas kembali ke rumah dan buru-buru login ke akun gamenya. Scene lalu beralih ke masa lalu Xiao Pei. Di sini diperlihatkan bagaimana dia pertama kali diperkenalkan game Crossfire oleh kakaknya yang sekarang sudah almarhum. Diperlihatkan juga kedekatan keluarga mereka saat kakaknya masih hidup. Disinilah awal dari ketertarikan Xiao Pei bermain Crossfire dan berjanji akan meneruskan mimpi kakaknya menjadi seorang pro player. Sementara itu, Xiao Feng di tahun 2008 diperlihatkan sedang bersiap pergi ke tempat kerja melalui hubungan dari ayahnya. Di kantor, dia berusaha menjadi karyawan yang baik, namun malah jadi sering dimanfaatkan sama bosnya. Siang itu dia diminta untuk keluar kantor dan mengambil pesanan barang milik bosnya. Sambil menunggu pesanan, dia pergi ke warnet yang kebetulan ada di seberang toko itu. Di dalam, ternyata ada Dawei, temannya yang kayaknya udah kelamaan main paket gedang sampai ngantuk-ngantuk. Diam-diam dia membelikan makanan untuknya dan meminta OP warnetnya untuk mengantarnya ke tempat Dawei. Begitu tahu ada orang yang membelikannya makan, Dawei langsung keluar dan begitu melihat Xiao Feng, dia langsung melemparnya pakai sosis yang barusan dibeli. Di sini mereka sempat berdebat dan Dawei lalu mengejek Xiao Feng karena menurutnya dia kerja hanya menjadi suruhan bosnya aja. Setelah puas ngeledek, dia lalu kembali ke warnet untuk melanjutkan sisa paket begadangnya. Mubazir. Beralih ke Xiao Pei di tahun 2019, di sini dia dan Cheng Hao sedang menunggu rekrutan tim mereka selanjutnya. Dia adalah Pandora alias Su Jiayi. Mantan ketua tim profesional yang semua anggotanya perempuan, tapi udah bubar karena satu-satu anggotanya menikah. Dia juga seorang game streamer yang subbreaker-nya lumayan banyak, kalau sama Pasifista ya 11-12 lah. Karena karirnya yang sedang menurun dan tidak ada tim yang merekrutnya, dia akhirnya setuju untuk bergabung dan sementara tinggal di tempat Cheng Hao. Balik lagi ke Xiao Feng di tahun 2008, karena di sini Dawei sudah pergi dari kontrakan mereka, jadi dia mau nggak mau harus nyari orang buat patungan bayar kontrakan. Saat sedang memasang iklan, secara tidak sengaja dia bertemu dengan teman SD-nya yang bernama Anlan, cewek. Kebetulan dia sedang mencari tempat tinggal karena melanjutkan kuliah di daerah situ. Setelah tawar-menawar harga, dia pun setuju dan mulai pindah ke kontrakannya. Dia sempat protes dan meminta Xiao Feng untuk beres-beres karena rumahnya udah kayak kapal pecah. Walaupun sambil sambat, akhirnya Xiao Feng menurutinya. Sementara itu, Xiao Pei di tahun 2019, dia punya kebiasaan bikin video setiap sebelum tidur untuk kakaknya. Dia menceritakan hari-harinya di video itu. Walaupun sudah almarhum, tapi dia tetap melakukannya untuk mengenang kakaknya. Setelah nge-vlog, dia menyempatkan diri login game untuk ngambil hadiah harian dan main satu match. Baru mau memulai match, ternyata gamenya nge-bug lagi. Di sana dia bertemu Xiao Feng yang kebetulan juga sedang login di waktu yang sama di tahun 2008. Di sini Xiao Feng menanyakan bagaimana Xiao Pei bisa tahu kalau atlet lari di Olimpiade yang kemarin dia lihat di TV akan mengundurkan diri. Xiao Pei pun berkata kalau semua orang tahu karena kejadian itu terjadi di tahun 2008. Dia pun tidak mempercayai Xiao Feng yang mengaku masih berada di tahun 2008, tapi bisa bertemu dengannya di game itu. Di sini Xiao Feng lalu berkata kalau dia tidak mungkin menjadi juara nasional seperti yang dibilang Xiao Pei kemarin, karena tim One Coin sudah bubar dan para anggotanya memilih untuk pensiun. Namun, di sini Xiao Pei mengkonfirmasi kalau tim One Coin memang pernah bubar dan dengan cepat terbentuk kembali. Setelah itulah mereka menjuarai turnamen nasional dan cikal bakal game menjadi salah satu cabang olahraga sekaligus mendapat julukan baru yaitu e-sport. Setelah berbicara 2,5 menit pas, koneksi mereka pun terputus satu sama lain dan ditandai dengan listrik yang ngebling kayak belum isi pulsa. Lanjut keesokan harinya di sekolah,
Diperlihatkan Xiaobe yang sedang menghadap wali kelasnya. Dia dipanggil karena nilai pelajarannya yang menurun. Padahal sebenarnya di sini dia adalah murid yang cukup pintar. Xiaobe beralasan kalau murid pindahan baru yang duduk di sebelahnya adalah penyebabnya. Dan dia meminta Bu Guru untuk memisahkan bangku mereka. Lalu, tiba-tiba dari arah pintu masuk, murid baru yang dimaksud itu datang. Dia adalah Chugi, murid perempuan yang menonjol bakatnya di bidang olahraga, khususnya lari. Dia juga agak barbar dan di DO dari sekolah sebelumnya karena kasus gelut sama murid cowok. Di sini dia juga menyalahkan Xiaobe yang mengganggu proses belajar mereka. Singkat cerita, karena Bu Guru melihat potensi mereka masing-masing, so dia menyuruh mereka untuk saling membimbing ke depannya. Xiaobe bertanggung jawab membimbing Chugi di pelajaran sekolah, sementara Chugi membantu terapi syaraf kaki Xiaobe. Walaupun sempat diwarnai protes, namun akhirnya mereka setuju untuk membantu satu sama lain. Sepulang sekolah, Xiaobe lalu menemui Pandora dan Cheng Hao. Di sini dia mengatakan ingin menantang Wang Kai di pertandingan Baiwan dan meminta Pandora untuk melawannya. Xiaobe berharap dengan menggunakan Pandora sebagai umpan, Wang Kai mau bergabung ke timnya. Namun begitu mengetahui kalau yang mengalahkannya adalah Pandora, dia jadi agak malu-malu dan malah pergi gitu aja. Next, berpindah ke Xiao Feng lagi. Diperlihatkan Xiao Feng yang udah mulai akrab sama teman sekontrakannya dan lagi asik ngobrol di balkon. Di sini dia menanyakan tentang tim Xiao Feng yang katanya tim profesional. Xiao Feng pun akhirnya bercerita tentang teman-temannya. Setelah curhat-curhat dikit, gak sampai ke Oyo, dia memutuskan untuk pergi ke warnet milik salah satu temannya di tim OneCoin. Ceritanya silaturahmi karena udah lumayan lama nggak ketemu. Sambil ngobrol-ngobrol, Xiao Feng juga menegaskan kalau dia sebenarnya tidak ingin mereka bubar dan pensi dari game Crossfire sekarang. Namun temannya di sini seperti udah mengikhlaskan tim itu bubar. Ditambah dia juga mengetahui kalau Xiao Feng dan beberapa teman lainnya sudah bekerja dan memintanya untuk tidak memikirkan game dan pertandingan kejuaraan nasional lagi. Lanjut, begitu pulang ke rumah, dia menyempatkan diri login ke game lagi, dan di saat yang bersamaan Xiaobe juga login. Xiaobe seperti menyadari mereka hanya bertemu di jam tertentu dan dengan waktu yang sangat terbatas. Dan benar aja, mereka lalu bertemu lagi di room, tanpa ada pemain lainnya. Di sini Xiaobe masih tidak percaya kalau mereka berdua terpaut waktu 11 tahun, namun bisa bertemu di dalam room yang sama. Dia lalu meminta Xiao Feng untuk menembak terus-menerus agar mereka berdua bisa keluar dari kegelapan itu. Ternyata, mereka selama ini ngebug dan terjebak di dalam kontainer. Xiaobe lalu memintanya untuk bergabung dengan timnya, karena dia kira Xiao Feng bercanda soal dia dari tahun 2008. Namun di sini Xiao Feng menegaskan kalau dia benar-benar hidup di tahun 2008 dan dia juga sudah tidak tertarik ikut tim manapun karena timnya sendiri pun sudah bubar. Xiao Feng lalu memberitahu konfigurasi meta yang baik kalau Xiaobe memang benar-benar serius ingin membentuk tim yang hebat. Setelah 2,5 menit pas, koneksi mereka kembali putus dan masing-masing otomatis terlokot dari game itu. Saat pergi ke dapur untuk mengambil minum, Xiaobe tidak sengaja melihat sebuah surat yang tertempel di kulkas. Dia lalu teringat kalau Xiao Feng pernah berkata akan mengiriminya surat untuk membuktikan kalau dia memang benar-benar berada di tahun 2008. Xiaobe lalu membuat vlog seperti biasa seolah-olah sedang berbicara kepada kakaknya. Dia menceritakan kalau Xiao Feng kemungkinan besar memang berkomunikasi dengannya dari tahun 2008. Di sini dia juga menyadari kalau apa yang dilakukan Xiao Feng di sana dapat mengubah realita yang dia jalani sekarang di tahun 2019. Next, beralih ke Wang Kai yang sedang latihan dengan teman-temannya. Di sini kelihatan kalau dia mulai terbayang-bayang Pandora yang kemarin mengalahkannya di pertandingan 1-1. Permainannya jadi agak nggak fokus, istilahnya wajahmu mengalihkan duniaku nih. Yeah!
Jadi diceritakan di sini kalau Wang Kai ternyata telah kehilangan pekerjaannya dan kehabisan uang. Tapi dia nggak berani pulang dan udah berhari-hari tidur di warnet sambil ngutang main paket hemat. Di sini Xiaobi datang dan membayar billingnya, sambil masih berusaha mengajaknya masuk ke dalam timnya. Namun dia masih belum tertarik dan pergi begitu saja. Ternyata, di luar warnet, Pandora sudah menunggu sambil cosplay jadi peri dan membawakannya martabak. Jadi ini si Pandora sukanya cosplay tiap hari ganti-ganti tema. Curiga dia buka usaha penyewaan kostum juga nih. Lanjut, Pandora berkata terus terang kalau dia di sini hanya disuruh Xiaobi untuk membujuknya masuk ke tim mereka. Wang Kai awalnya masih menolak. Namun begitu mengetahui kalau mereka akan tinggal bersama-sama dengan Cheng Hao dan Pandora, otomatis dia langsung skui. Ya kali nggak skui, impiannya dekat dengan Pandora akhirnya bisa jadi kenyataan. Scene lalu beralih ke Xiao Feng yang sedang menghadiri pernikahan salah satu anggota timnya. Ternyata, teman-temannya yang lain juga datang ke sana. Momen yang cukup langka karena sebelumnya hubungan mereka agak renggang alias sedikit-sedikit berantem. Lanjut, Xiao Feng berusaha mencairkan suasana dengan mengajak mereka mabar di warnet sebelah. Namun, Da Wei yang terlanjur kecewa sama Xiao Feng langsung menolaknya. Da Wei meluapkan kekecewaannya karena Xiao Feng telah membubarkan tim mereka dan melupakan mimpi mereka untuk menjuarai turnamen nasional Crossfire. Untuk menghindari keributan, Xiao Feng lalu memilih untuk walk out dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa walaupun agak teler habis sore-hore, sebelum tidur login game dulu. Xiaobi yang dari tadi menunggunya juga langsung login begitu listrik rumahnya ngebling. Karena sudah tahu kalau waktu mereka terbatas di dimensi itu, Xiaobi langsung to the point kepada Xiao Feng. Dia meminta Xiao Feng untuk menemui kakaknya di sekolah dan melarangnya untuk menonton turnamen pada tanggal 22 November 2008. Di sini Xiao Feng juga sempat bertanya siapa saja anggota timnya yang menjuarai turnamen bersamanya karena dia merasa ragu teman-temannya mau kembali bergabung dengannya. Xiaobi lalu memberitahukan anggota timnya saat itu adalah Seven alias Xiao Feng sendiri sebagai sniper, tiga orang rusher atau penyerang yaitu Da Wei, Aming, dan Qilin. Biasanya senjata yang dipakai di role ini adalah AR kayak AK-47 atau M4. Dan yang terakhir satu orang support juga seorang sniper dengan ID game 24K. Tapi di sini Xiao Feng berkata kalau dia tidak kenal orang dengan ID 24K. Tidak sempat berbicara lebih banyak, koneksi mereka lalu terputus lagi. Keesokan harinya diperlihatkan Xiaobi dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Di sini Xiaobi mengatakan kalau dia telah menemukan satu orang lagi yang akan direkrut menjadi tim mereka. Xiaobi mengatakan kalau dia menemukan orang itu di forum Crossfire. Dia adalah pemain solo dan tidak mempunyai tim. Nggak pakai lama, mereka pun langsung berangkat ke tempat orang itu. Mas-mas itu ternyata adalah seorang pegawai barbershop. Rambutnya lumayan badai juga nih. Dia bernama Neza, tapi nggak punya kekuatan api, beda server kalau yang itu. Neza yang ini spesialis AK-47 dengan role sebagai rusher. Skillnya bisa dibilang di atas rata-rata untuk seorang publik. Dengan diiming-imingi gaji UMK daerah setempat, dia akhirnya mau bergabung dengan mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Xiaobi langsung OTW ke warnet tempat dia dan teman-temannya janjian. Karena tim mereka sekarang sudah pas 5 orang, mereka berencana mabar untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing dan kerjasama antara mereka. Namun ayahnya, Willy Dawson, waduh, derudep dudang. Ayahnya yang dari awal tidak setuju anaknya berkarir di bidang e-sport ternyata udah menunggunya di luar gerbang sekolah. Tapi berkat tekadnya yang udah bulat, dia berhasil menggocek mobil ayahnya dan langsung kabur meninggalkannya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memulai permainan. Karena di sini Xiaobi yang lebih dulu riset tentang skill dari teman-temannya, maka dia yang menentukan strategi penyerangan. Dan ternyata, kelima anggota musuh berada di titik A, tempat yang dijaga Pandora dan Neza. Xiaobi yang berada di titik B langsung melakukan rotasi. Namun, di sini Neza langsung memperlihatkan skillnya dengan melancarkan aksi solo rush.
Dia dengan mudah mendapatkan triple kill, dan di saat yang tepat, Xiaobi datang dan menyingkirkan dua orang lain. Lalu saat break pertandingan, Cheng Hao menanyakan nama dari tim baru mereka. Di sini Xiaobi langsung mengusulkan nama Continue, diambil dari gelang yang diberikan kakaknya waktu dia masih kecil. Dan juga dengan semangat ingin melanjutkan cita-cita kakaknya sebelum dia almarhum. Anggota lainnya pun setuju dan mulai saat itu tim Continue telah resmi terbentuk. Lanjut, saat mereka ingin memulai babak kedua, di sini Willy Dosan datang untuk menjemput Xiaobi pulang. Dengan berat hati, Xiaobi akhirnya meninggalkan teman-temannya. Di dalam mobil, Xiaobi lalu menghubungi Chuge. Dia menuduhnya telah memberitahu ayahnya kemana dia pergi, karena sebelumnya Chuge diberitahu kalau dia ingin ke warnet menyusul teman-temannya. Di sini Xiaobi juga menyinggung Chuge sebagai orang yang caper karena kurang kasih sayang orang tuanya. Merasa tidak terima, Chuge lalu memblokir WhatsApp-nya Xiaobi. Lalu begitu sampai di rumah, dia juga menuduh ibunya membocorkan rahasia warnet tempatnya biasa bermain. Namun, di sini ibunya berkata kalau sebenarnya ayahnya lah yang mencari tahu di mana keberadaan warnet itu. Ternyata ayahnya adalah seorang polisi, dan dia telah memerintahkan seluruh warnet yang ada di sana menghubunginya jika melihat Xiaobi datang. Di sini Xiaobi merasa bersalah kepada Chuge karena telah menuduhnya dan berkata sesuatu yang agak berlebihan kepadanya. Dia lalu memutuskan untuk menemuinya, dan untuk menebus kesalahannya, dia memberikan semua catatan yang diperlukan Chuge untuk belajar. Beralih ke Xiaofeng yang sedang ditelepon oleh An Lan, karena panik ada orang yang ngedor-ngedor kontrakannya, nggak pakai lama, Xiaofeng langsung pamit dari kerjaan dan bergegas pulang. Ternyata orang itu adalah Dawei. Tujuan utama Dawei kesana adalah untuk mengambil KTP-nya yang ketinggalan dan memberitahukannya kalau dia udah bergabung dengan tim Dinasti dan berencana untuk mengikuti turnamen nasional. Lanjut, besoknya kebetulan Xiaofeng ditugaskan atasannya untuk turun ke lapangan. Saat sedang negosiasi ke warga, tiba-tiba ada insiden yang menyebabkan pintu kandang babi di sana rubuh dan membuat babi-babi itu kabur. Dia lalu melihat Lao Senpao, babi yang masih kecil berlari bebas keluar. Di sini dia menyadari walaupun babi itu belum tentu bisa bertahan di luar, tapi dia bisa memilih untuk bebas daripada hidup terkurung di dalam kandang. Karena mendapat ilham itulah, dia lalu memutuskan untuk resign dari kantornya dan hidup untuk menjalani impiannya menjadi seorang pro player FF. Keesokan harinya, Xiaofeng janjian bersama teman-temannya di warung menantu Bu Jazim yang kemarin, kecuali Dawei yang sekarang sibuk latihan sama tim Dinasti. Di sini dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk kembali membentuk tim dan melanjutkan mimpi mereka. Awalnya, mereka agak ragu. Lalu akhirnya sepakat nasib mereka akan ditentukan dengan melempar koin keberuntungan tim mereka. Setelah berkali-kali lemparan, koinnya selalu menunjukkan hasil yang sama, sisi win selalu menghadap ke atas. Merasa itu adalah petunjuk dari semesta, mereka akhirnya sepakat membentuk tim One Coin lagi. Lalu di sini Cilin merasa kurang mantap kalau Dawei nggak diajak. Xiaofeng lalu berjanji kalau dia akan membawa Dawei kembali ke tim mereka. Xiaofeng lalu pergi menemui Dawei yang sedang latihan bersama timnya yang sekarang. Di dalam game, dia membujuk Dawei untuk kembali ke tim One Coin. Di sini Dawei memintanya untuk mengakui kesalahannya kemarin dan berlutut untuk memohon agar dia masuk kembali ke timnya. Memang dasarnya mereka udah konco kental, Dawei akhirnya setuju dan tim One Coin kembali ke formasi semula. Beralih ke tahun 2019, di sekolah Xiaobi, diperlihatkan Chuge yang kegirangan dapat nilai 37 di ujian bahasa Indonesia. Dia lalu berterima kasih kepada Xiaobi dan berjanji akan meningkatkan nilainya lagi. Baru sempat kegirangan sebentar, tiba-tiba ketua kelasnya datang dan memberitahu Chuge kalau dia dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata, di sini kepala sekolah akan memberikan SP1 untuk murid-murid yang selama ini nilainya paling rendah di sekolah itu. Namun karena sifat barbar alaminya Chuge,
Dia malah menghancurkan tanaman-tanaman milik kepala sekolah di ruangannya. Emosi melihat tingkah Chuge, Pak Kepala Sekolah lalu memintanya untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Shobe yang mengetahui dari ketua kelasnya kalau Chuge terancam di DO, langsung menyusul ke ruang kepala sekolah. Di sini Shobe langsung menunjukkan jurus lambe turahnya dan menyelamatkan Chuge. Dia menjamin nilai Chuge akan membaik dan mempertaruhkan dirinya ikut di DO kalau Chuge gagal meningkatkan nilainya. Lanjut keesokan harinya, Shobe bersama teman-temannya pergi ke sebuah warnet dengan menyamar. Karena warnet tempat mereka biasa main udah ada intel yang diperintahkan oleh ayahnya. Mereka akhirnya berhasil masuk dan langsung menempati ruangan kosong di sana. Di sini Wang Kai langsung menantang orang-orang yang ada di sana untuk bertanding. Namun ternyata, ruangan yang mereka pakai ternyata udah di-booking oleh salah satu tim VIP di warnet tersebut. Tim Continue lalu menantang mereka bertanding dengan kesepakatan siapa yang menang boleh menempati ruangan itu. Dari awal match, tim Continue udah mendominasi dengan double kill dari Pandora. Dilanjutkan dengan kerjasama Neza dan Xiaobi. Lalu diselesaikan oleh Cheng Hao dan Wang Kai yang mendapatkan kill dengan menyingkirkan ketua tim lawan. Hampir terjadi baku hantam karena tim lawan tidak terima dengan kekalahannya. Namun hal itu berhasil dihindari berkat pemilik warnet yang datang dan mengusir mereka. Usut punya usut, ternyata pemilik warnet itu adalah salah satu dari anggota tim kakaknya Shobe dulu. Mas-mas itu malah mengendorse tim Continue begitu tahu kalau itu adalah timnya Shobe. Kembali ke tahun 2008, di mana tim OneCoin juga sudah mulai aktif mencari lawan. Diperlihatkan lawannya kali ini adalah bocil-bocil Crossfire. Namun karena kekompakannya, mereka berhasil mengalahkan tim OneCoin di babak pertama. Lalu dengan menyusun strategi baru, Xiaofeng berencana mengalahkan mereka di babak kedua. Namun belum sempat menyelesaikan pertandingan, istri dari salah satu anggota timnya datang dan menyeret salah satu anggotanya pulang. Tidak berselang lama, temannya yang tadi diseret istrinya datang lagi. Namun di sini dia datang bukan untuk melanjutkan permainan, melainkan untuk berpamitan, karena dia diancam akan diusir kalau masih main warnet bersama dengan mereka. Dan akhirnya tim OneCoin kekurangan satu orang lagi untuk mengikuti turnamen. Setelah kembali ke rumah, Xiaofeng lalu tidak sengaja melihat kertas berisi nama dan alamat sekolah. Di sini dia langsung teringat akan janjinya kepada Xiaobe waktu lagi teler kemarin untuk menemui kakaknya. Dia pun langsung bergegas menuju ke sekolah itu. Namun karena orang luar tidak boleh masuk ke sana, dia hanya bisa menitipkan pesan kepada wali kelas kakaknya Xiaobe. Lanjut, saat Xiaofeng kembali ke rumah, dia tidak sengaja melihat Anlan sedang mencoba main Crossfire di kamarnya. Melihat hal itu, dia langsung mendatanginya dan mengajarinya bermain. Di sini Anlan berkata kalau dia tertarik mencoba game itu setelah melihat catatan teknis milik Xiaofeng. Menurutnya, isi catatan itu mengandung teori-teori matematika yang cukup menarik perhatiannya. Mendengar hal itu, Xiaofeng langsung membawanya ke warnet untuk mengajaknya bermain dan merasakan atmosfer permainannya secara langsung. Siapa? Setelah dibuatkan ID dan karakternya, nggak pakai gacha-gacha, Xiaofeng langsung mulai mengajari Anlan dasar-dasar game tersebut. Melihat Xiaofeng yang serius membimbing Anlan, anak-anak warnet situ langsung menantang mereka berdua bertanding. Anlan lalu tanpa ragu langsung menyetujuinya, walaupun di sini dia nembak aja belum becus. Namun berkat kehebatan Xiaofeng, mereka dapat dengan mudah mengalahkan anak-anak itu. Begitu kembali ke kontrakan mereka, Anlan langsung menodong Xiaofeng untuk merekrutnya menjadi manajer tim OneCoin. Ternyata di sini Anlan sudah lebih dulu melakukan riset dan mengumpulkan data-data yang berguna untuk menunjang informasi jika mereka ingin mendaftar di turnamen nasional. Xiaofeng yang cukup kaget melihat hasil riset Anlan pun langsung membawanya bertemu teman-temannya. Namun, begitu sampai di tempat nongkrong teman-temannya,
Xiao Feng mendapat kabar kalau salah satu temannya yang bernama Aming. Aming yuk cuy mai yan yula. Maaf. Abis aku erosi. Dia sedang pergi ke warung dan belum kembali selama 1 jam. Setelah diperiksa dari rekaman CCTV, ternyata terlihat kalau dia telah diculik oleh segerombolan orang dan dibawa dengan mobil. Next beralih ke Xiao Pei di tahun 2019. Diperlihatkan di sini dia berusaha keluar rumah untuk menyusul teman-temannya. Karena hari ini mereka ada pertandingan yang sebelumnya mereka daftar. Namun di sini, Willy Dawson atau yang kita sebut ayahnya Xiao Pei mengetahui kalau Xiao Pei berniat pergi ke warnet. Maka dia membawa Xiao Pei ke tempat kerjanya dengan maksud untuk mengawasi Xiao Pei seharian. Singkat cerita, Willy Dawson mendapat panggilan untuk turun ke lapangan bersama Wiro Sableng. Jadi mau gak mau Xiao Pei harus ditinggal dan kursi rodanya diborgol agar tidak kabur. Namun menilai inilah satu-satunya kesempatannya, Xiao Pei berusaha keras untuk melarikan diri. Begitu melihat kurir paket, dia langsung minta nebeng dengan alasan urgent. Di jalan dia juga menelpon Juge dan memintanya untuk menemuinya di kantor kurir itu. Di sini Xiao Pei juga meminta untuk mencarikannya kursi roda. Juge yang agak bingung lalu hanya iya-iya aja bodo amat. Begitu sampai dan hanya bisa menemukan troli, so mereka berdua pun bergegas menuju warnet untuk mengejar pertandingan. Setelah sampai di warnet, tanpa membuang banyak waktu, Xiao Pei langsung masuk ke permainan dan mengejar ketertinggalan timnya yang sempat kalah di awal pertandingan. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Willy Dawson yang sudah selesai dengan misinya, sudah balik ke kantor dan mendapati Xiao Pei tidak ada di sana. Dia pun segera menyusulnya ke warnet untuk membawanya kembali. Namun, begitu sampai di warnet dan melihat anaknya sangat antusias bermain bersama timnya, dia menjadi luluh dan mengurungkan niatnya. Dia lalu menitipkan kursi rodanya kepada pemilik warnet dan memintanya untuk tidak memberitahukan Xiao Pei kalau dia datang ke tempat itu. Lalu bersamaan dengan dirinya yang baru mau keluar, tim Continue pun memenangkan pertandingan. Inilah pertama kali dia melihat Xiao Pei bahagia setelah kepergian kakaknya 11 tahun silam. Kembali ke Xiao Feng dan kawan-kawan, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ternyata diketahui kalau Aming diculik oleh keluarganya sendiri dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi anti-game online club. Polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keputusan keluarganya sendiri. Xiao Feng dan teman-temannya lalu memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka diam-diam pergi ke RSJ tempat Aming dibawa. Sebelumnya, mereka telah mengetahui kalau tempat itu sebenarnya ilegal. Namun karena belum cukup bukti, Pak Hansip daerah setempat pun belum bisa membubarkannya. Melihat penjagaan yang ketat, akhirnya Xiao Feng sepakat menyamar sebagai pasien untuk masuk ke sana, sementara temannya yang lain menunggu di luar. Setelah berhasil mengantarkannya, di dalam dia melihat pasien-pasien yang malah jadi agak error akibat dicuci otak oleh dokter di sana. Lalu saat apel di lapangan, Xiao Feng melihat Aming yang berdiri tidak jauh darinya. Di sini Xiao Feng langsung menjelaskan rencana mereka untuk menyelamatkannya dan membawanya keluar. Singkat cerita, Xiao Feng berniat membuat kekacauan di sana dengan memprovokasi pasien-pasien yang lain. Namun dokter yang sadar akan tujuan Xiao Feng langsung memerintahkan anak buahnya untuk membius Xiao Feng. Di sini Aming yang mencoba menyelamatkannya malah juga ikut dibawa. Di dalam ruangan operasi itu, Xiao Feng yang tersadar langsung menghajar petugas yang sedang mencoba untuk membius Aming. Petugas yang ketakutan langsung kabur keluar dan menyalakan alarm. Di tengah kebingungan mereka mencari jalan keluar, tiba-tiba muncul satu orang yang ditempatkan di sel khusus di dalam situ. Ternyata orang itu adalah teman lama Xiao Feng yang bernama Chang Sa. Diceritakan dulu dia adalah satu-satunya sniper yang bisa menyaingi Xiao Feng sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Di sini ternyata dia telah menjalani proses cuci otak yang sangat parah, sehingga menyebabkan dia jadi parno.
Namun setelah diingatkan tentang persaingannya dengan Xiao Feng, dia akhirnya mengenalinya dan mau diajak keluar dari tempat itu. Disinilah rencana pelarian mereka dimulai. Singkat cerita, teman-temannya yang mendapat sinyal langsung membuatkan jalan keluar dengan menggunakan flying fox, kayak di Dufan. So, mereka akhirnya bisa keluar dan kabur dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka akhirnya sampai di rumahnya Xiao Feng. Changsha yang masih trauma tampak kebingungan. Dan setelah diberi pengertian kalau dia sekarang sudah bebas, dia akhirnya agak tenang. Next, beralih ke Xiao Bei di tahun 2019. Setelah pulang, dia menemukan laptop dan keyboard yang sebelumnya disita oleh Willy Dawson. Hal ini juga menegaskan kalau sekarang ayahnya sudah menerima dan mendukung keputusannya untuk berkarir di dunia e-sport. Keesokan harinya, diperlihatkan tim Continue yang kembali menjalani pertandingan. Kali ini lawannya adalah tim dari papan bawah, dua tingkat di bawah tim Continue yang saat ini berada di peringkat 17 pada Liga RT. Di sini walaupun mereka dapat memenangkan pertandingan dengan mudah, Xiao Bei tampak tidak puas dengan performa teman-temannya, karena lawannya kali ini bisa dibilang cukup mudah. Teman-temannya cenderung meremehkan, sedangkan Xiao Bei sebenarnya menginginkan mereka menggunakan kesempatan itu untuk mematangkan kembali strategi dan teknik mereka. Setelah pertandingan itu, diperlihatkan sekilas King, musuh bebuyutan Xiao Bei saat rekrutmen di tim Gravity di part 1 kemarin, yang juga berada di sana. Ternyata dia juga mengikuti liga yang sama, dan bermain untuk tim Skywalker yang berada di posisi pertama. Berlanjut ke malam hari, di sini Xiao Bei dan Xiao Feng kembali terhubung. Xiao Bei lalu menanyakan tentang permintaannya sebelumnya untuk memperingatkan kakaknya. Xiao Feng di sini menjelaskan kalau dia tidak diperbolehkan masuk ke sekolah dan hanya menitipkan pesan kepada wali kelasnya. Namun Xiao Bei yang merasa tidak yakin meminta Xiao Feng untuk datang menemui kakaknya di rumahnya. Sambil mencatat alamat rumahnya, Xiao Feng yang penasaran lalu bertanya, apa sebenarnya tujuan Xiao Bei di sini? Xiao Bei lalu mengatakan kalau malam itu di perjalanannya untuk menonton kompetisi, kakaknya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Merasa tidak enak, akhirnya keesokan harinya dia menuruti Xiao Bei dan pergi ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan Xiao Bei kecil dan kakaknya. Walaupun Xiao Feng sudah berusaha untuk memperingatinya, namun dia tetap tidak dihiraukan. Dan berhubung siang itu ada pertandingan, maka dia pergi meninggalkan rumah Xiao Bei. Berlanjut ke warnet tempat timnya janjian bertanding, di sini tim One Coin akhirnya menggunakan satu pemain cabutan karena timnya masih belum menemukan pemain pengganti anggotanya yang keluar kemarin. Dan dikarenakan permainannya yang nggak bisa sinkron, tim One Coin lalu kalah di babak pertama. Xiao Feng lalu berinisiatif mengambil resiko dengan meminta Changsha, si orang separuh ini masuk pertandingan. Walaupun awalnya sempat ragu, keyakinan Xiao Feng akhirnya terbukti. Ternyata Changsha masih memiliki skill di atas rata-rata dan akhirnya tim One Coin bisa memenangkan pertandingan itu. Melihat skillnya, Xiao Feng lalu memintanya untuk bergabung dengan tim One Coin. Changsha yang girang karena merasa diinginkan lalu menyetujuinya. Namun sebelum resmi bergabung, dia meminta satu syarat yaitu merubah ID gamenya menjadi 24K. K dari kata konflik. Di sini Xiao Feng lalu teringat dengan apa yang dikatakan Xiao Bei sebelumnya, yang mengatakan bahwa salah satu anggota timnya menuju juara adalah 24K. Lanjut setelah pertandingan, Xiao Feng pulang ke rumah dan langsung login game untuk berbicara dengan Xiao Bei. Xiao Feng melaporkan kalau kakaknya tidak mau mempercayainya. Dia lalu meminta detail kejadian yang menimpa kakaknya malam itu. Lalu Xiao Bei menceritakan semuanya yang dia ingat,
waktu, tempat, dan pelakunya yang masih belum tertangkap sampai sekarang. Xiao Feng lalu memutuskan kalau dia akan menghentikannya dengan cara lain. Singkat cerita, saat Xiao Feng pergi ke TKP, di sana dia melihat pekerjaan konstruksi yang belum selesai dan berinisiatif untuk menutup jalan itu sehingga kakaknya Xiao Bei tidak bisa melewatinya. Xiao Feng pun menunggu di sana untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat motor kakaknya Xiao Bei datang. Karena melihat jalan ditutup, dia lalu memutar untuk melewati jalan yang di sebelahnya. Xiao Feng yang merasa rencananya sudah berhasil, lalu membuka jalan yang tadi dia tutup. Namun, di sini diperlihatkan sebuah mobil yang melaju kencang lewat di belakangnya. Dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ternyata kejadian tabrakan itu hanya berpindah tempat saja. Sementara itu diperlihatkan di tahun 2019, fakta-fakta tentang kejadian itu telah berubah. Di sini Xiao Bei menyadari kalau dia dan Xiao Feng tidak bisa mencegah kejadian itu. Di sisi lain, di tahun 2008, diperlihatkan tim OneCoin yang sedang kesusahan menghubungi Xiao Feng. Padahal mereka ada jadwal bertanding untuk babak semifinal. Di sini Dawei yang juga baru datang, langsung menyuruh mereka bermain. Karena kekurangan satu pemain, tim OneCoin lalu memanggil satu pemain cabutan lagi. Dan di sini Dawei yang kurang pede karena nggak ada Xiao Feng, terlihat berbuat curang dengan memasang flash disk yang saya curigai berisi cheat yang bisa membuatnya menembak menembus tembok. Tim OneCoin pun akhirnya bisa menang. Scene lalu berpindah ke sebuah toilet, di mana diperlihatkan tangan Dawei yang sedang terluka cukup parah. Dan saat adegan memperlihatkan mobil Dawei, ternyata terdapat kerusakan kayak habis tabrakan. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa pelaku tabrak lari dari kakaknya Xiao Bei dan menyebabkan Xiao Bei mengalami kelumpuhan ternyata adalah Dawei. Lanjut, Xiao Feng menjadi agak tertekan karena kejadian kecelakaan itu dan membuat sikapnya berubah. Teman-temannya yang tidak tahu menahu pun jadi terlihat heran. Lalu diperlihatkan Xiao Feng yang merasa bersalah kepada Xiao Bei mengunjunginya di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan para anggota tim kakaknya Xiao Bei yang sedang menjaganya. Dari mereka, Xiao Feng akhirnya tahu kalau kematian kakaknya masih dirahasiakan dari Xiao Bei dan kemungkinan dia juga akan duduk di kursi roda selamanya. Begitu pulang ke rumah, dia langsung menghubungi Xiao Bei di dalam game. Dan di sini Xiao Bei lalu mengungkapkan kekesalannya kepada Xiao Feng. Xiao Bei berkata kalau dia tidak tahu dan bahkan tidak sholat jenazah waktu kakaknya meninggal. Dia juga menyuruh Xiao Feng untuk jangan lagi mencarinya di dalam game. Xiao Feng yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu hanya diam saja dan membiarkan Xiao Bei pergi. Beralih ke tahun 2019, di sekolah, Xiao Bei terlihat bad mood karena kejadian semalam. Dan ditambah beberapa hari sebelumnya dia juga tidak sengaja mendengar Chu Ge berkata kalau dia tidak menyukainya. Yang sebenarnya itu cuma salah paham aja. Hal itu membuatnya jadi agak kesal kepada Chu Ge. Lalu diperlihatkan mereka berdua dipanggil ke ruangan kepala sekolah lagi. Ternyata mereka dituduh saling nyontek karena jawaban Chu Ge hampir sama dengan Xiao Bei. Xiao Bei yang sebelumnya semangat membela Chu Ge, di sini malah terlihat tidak peduli dan tidak menyangkal tuduhan kepala sekolah. Wali kelasnya lalu mengusulkan untuk mengadakan tes ulang untuk Chu Ge. Dan ternyata hasilnya Chu Ge memang benar-benar bisa mengerjakan soal tersebut. Berlanjut ke tim continue, diperlihatkan di sini mereka baru menerima berita resmi tentang turnamen dan hadiah tahun ini yang nilainya mencapai 1 juta dolar. Dapat itu di warung Burjuan langsung pesan soda gembira, nggak air es mulu. Sementara itu, di sisi lain, tim OneCoin juga diperlihatkan baru menerima kabar yang sama. Namun di sini Xiao Feng tampak sedang memikirkan hal lain dan tidak peduli dengan hadiah yang ditawarkan. Dia lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah.
Di sini ternyata dia menuju ke rumah sakit di mana Shobei dirawat dan menemuinya yang kebetulan lagi ngamuk ke suster-suster di sana karena nggak diperbolehkan untuk melihat kakaknya. Shofeng lalu berinisiatif mengajaknya ke rumah duka agar dia bisa berpamitan dengan kakaknya untuk yang terakhir kalinya. Tindakannya itu ternyata berpengaruh ke kehidupan Shobei di masa sekarang, di mana sebelumnya selama 11 tahun dia tidak pernah mau untuk mengunjungi makam kakaknya. Sekarang diperlihatkan dia pergi ke sana dan bisa mengikhlaskan kepergian kakaknya. Hubungan Shobei dengan ayahnya juga mulai membaik, di mana diperlihatkan mereka berdua pergi ke time zone dan main tembak-tembakan bareng lagi seperti dulu waktu kakaknya masih ada. Begitu pulang ke rumah, Shobei juga berjanji akan menjalani hidup yang baru dan tidak akan terbebani dengan kepergian kakaknya lagi. Keesokan harinya di sekolah, diperlihatkan Chuge yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Shobei. Di sini sebenarnya Shobei juga mau minta maaf. Akhirnya dia menerima permintaan maaf Chuge sambil jual-jual mahal dikit. Singkat cerita, tim continue bertanding dengan lawan selanjutnya di turnamen regional. Lawannya kali ini adalah tim Skywalker yang dipimpin oleh King. Jadi tim ini kayak asuhannya tim Gravity. Dan di sini King ditugaskan untuk membantu mereka lolos babak regional. Di tengah permainan, terlihat perbedaan level antara para anggota tim continue dengan King. Fokus para pemain pun hilang di sini, terutama Cheng Hao yang malah nggak bisa baca map. Hasilnya tim mereka kalah dan Cheng Hao dianggap beban. Mulai dari situlah terjadi perpecahan di tim continue. Cheng Hao yang tidak terima dianggap beban lalu ribut dengan Wang Kai di dalam game. Puncaknya mereka akhirnya bertengkar dan Pandora mengusulkan untuk mengganti Cheng Hao dengan pemain lain. Shobei yang udah mentok lalu berkata kalau mereka mau bubar ya udah silahkan. Pandora di sini juga mengatakan kalau Shobei bisa berkata begitu karena dia sudah didekati oleh tim lain dan bisa masuk ke sana kapan saja. Ibaratnya nothing to lose kalau tim continue mau bubar. Anggota tim continue lainnya yang kaget mendengar hal itu lalu memutuskan untuk pergi karena kecewa kepada Shobei. Balik lagi ke tahun 2008, di mana kita diperlihatkan Anlan yang sedang sibuk-sibuknya mencari sponsor untuk tim OneCoin. Dia tampak sangat kesulitan karena di tahun itu para investor menganggap game elektronik hanya sekedar permainan dan tidak menjanjikan kedepannya. Saat Anlan sedang kesulitan, di saat yang bersamaan tim OneCoin malah membuat masalah dengan berkelahi di warnet orang. Mereka akhirnya digiring ke kantor polisi termasuk Anlan yang saat itu baru sampai di sana. Anlan yang tampak kecewa lalu memutuskan untuk berhenti jadi manajer mereka dan keluar dari kontrakan Shofeng. Di sini Shofeng juga tidak bisa berbuat banyak. Walaupun dia sudah mendatangi Anlan di kampusnya dan meminta untuk kembali, namun Anlan tetap menolaknya. Singkat cerita, hengkangnya Anlan ternyata berpengaruh kepada tim OneCoin. Di sini mereka jadi tidak disiplin dan sempat melupakan jadwal pertandingan mereka sendiri, walaupun ada Changsha yang datang ke lokasi lebih dulu dan menghubungi Shofeng dan yang lainnya untuk segera merapat ke sana, ternyata mereka tetap tidak bisa ikut bertanding karena lupa membawa peralatan sendiri. Tim OneCoin akhirnya didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Menyadari peran Anlan yang memang sangat mereka butuhkan, membuat Shofeng kembali mendatanginya dan membujuknya kembali ke tim mereka. Karena melihat kegigihan Shofeng, akhirnya Anlan menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu mereka sama sekali tidak boleh lagi ribut dengan siapapun. Dan di kulkas harus selalu sedia yogurt, makanan kesukaan Anlan. Dua jadi syaratnya, nggak satu. Singkat cerita, tim OneCoin akhirnya setuju dengan syarat yang emang nggak susah-susah amat juga. Dan sebagai permulaan, Anlan langsung menjadwalkan pertandingan persahabatan dengan tim dari kampung sebelah untuk mengetes attitude mereka kembali. Hari pertandingan pun tiba. Diperlihatkan di sini lawannya yang masih terbilang bocil dibandingkan dengan mereka. Hal itu membuat tim OneCoin sedikit meremehkan mereka.
Alhasil mereka kalah telak walaupun sempat unggul di babak pertama. Berlanjut ke kontrakan Xiao Feng, tim One Coin lalu melakukan review-review pertandingan dan membahas kelemahan mereka. Di sini An Lan lalu mengusulkan mereka untuk melakukan sparring dengan tim unggulan dari kelurahan sekitar. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa mempelajari lebih banyak strategi permainan dari berbagai tim sebelum mereka mengikuti turnamen nasional. Setelah selesai dengan technical meeting ala kadarnya dengan tim One Coin, Xiao Feng lalu menyempatkan diri untuk menjenguk Xiao Bei kecil. Di sini diperlihatkan dia mengajaknya main bola dengan bocil-bocil di sana. Dan ternyata hal ini berpengaruh ke kehidupan Xiao Bei besar. Terlihat perubahan sikap Xiao Bei di tahun 2019 di mana sebelum bertemu Xiao Feng di dunia alternatif yang dibikin sendiri. Selama 11 tahun, Xiao Bei tumbuh menjadi seseorang yang tertutup. Sekarang, setelah Xiao Bei kecil bertemu dengan Xiao Feng, sifatnya berlahan-lahan berubah. Dia menjadi lebih terbuka dengan ayahnya. Di sini dia juga menyadari salah satu penyebab tim continue retak adalah karena gaya memimpinnya yang agak otoriter. Atau bahasa gampangnya, papa harus sesuai dengan perintahnya, kurang terbuka dengan saran dan kritik. Setelah ngobrol singkat dan mendapat wejangan dari ayahnya, Xiao Bei lalu pergi menemui anggota tim continue yang udah pamitan. Diperlihatkan Cheng Hao, Neza, dan Wang Kai sedang mengantar Pandora yang hari ini cosplay jadi Chibi Maruko-chan. Dia berniat untuk pulang kampung karena menganggap satu-satunya tim yang menjadi harapannya sudah di ujung tanduk. Namun, Xiao Bei datang di saat yang pas. Dia menjelaskan kalau kemarin dia sempat mempertimbangkan tawaran tim Taring Serigala adalah untuk menjadi impostor, agar dia bisa melihat proses latihan dan strategi yang dipakai tim itu. Jadi sas nih si Xiao Bei. Xiao Bei lalu memberikan mereka masing-masing gelang continue, seperti yang diberikan oleh kakaknya dulu. Hal ini menjelaskan kalau tim continue akhirnya comeback dan menjadi lebih solid. Sementara itu, kita balik lagi ke tim One Coin di tahun 2008. Kekompakan mereka juga mulai terbentuk. Mulai dari nobar jandara sampai mereka akhirnya serius menjalani latihan untuk mengikuti turnamen nasional. Singkat cerita, An Lan akhirnya mendapatkan sponsor pertamanya yang bersedia mendanai kebutuhan tim One Coin untuk latihan, sparring, jajan cilok jamet, dan bayar IndiHome. Setelah foto-foto untuk dokumentasi dan latihan di warnet bagus pakai duit sponsor, Xiao Feng akhirnya pulang ke kontrakannya. Di sini dia melihat listriknya yang ngebling, sinyal kalau dunia alternatif akan segera dibuka. Nggak pakai lama, dia langsung login ke game untuk menemui Xiao Bei. Di sini Xiao Bei yang udah standby duluan di lobby, mendapat notif undangan masuk ke room dari Xiao Feng. Dia pun menerimanya dan mereka berdua kembali bertemu di dalam game. Di sini diperlihatkan Xiao Bei yang langsung berterima kasih kepada Xiao Feng atas usahanya waktu itu. Dia menarik kata-katanya tentang dulu dia tidak mau bertemu dengannya. Sebelum waktu mereka habis, Xiao Bei juga sempat meminta masukan tentang cara memimpin yang baik dan cara mengelola kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota timnya. Mengikuti saran Xiao Feng, besoknya Xiao Bei pergi menemui rekan-rekannya dengan agenda latihan khusus. Terutama untuk Cheng Hao sebagai player yang paling noob. Di sini dia juga meminta bantuan ayahnya untuk mengajari mereka arti kerjasama tim yang sesungguhnya. Singkat cerita, ayahnya mengajak mereka ke sebuah mall untuk latihan. Aturannya cukup sederhana, mereka hanya disuruh mencari Willy Dawson yang akan bersembunyi di dalam mall tersebut bersama dengan Cheng Hao, sementara yang lain mencarinya. Ya intinya cuma main peta umpet tapi pakai strategi. Dengan latihan ini, Xiao Bei mencoba untuk membuktikan bahwa skill yang tinggi akan sia-sia di pertandingan jika tidak bisa bekerja sama dengan teman satu timnya. Sementara Cheng Hao diajarkan ayahnya Xiao Bei untuk bisa membaca situasi dan memanfaatkan kelemahannya. Walaupun skillnya memang yang paling beban, dia tidak boleh hanya mengandalkan temannya yang lain.
Setelah menyadari kelemahan mereka dan berusaha berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain, mereka akhirnya bisa menangkap Cheng Hao dan Billy Dawson. Singkat cerita, pertandingan selanjutnya sekaligus sebagai ajang pembuktian kerjasama tim Continue pun dimulai. Lawannya kali ini adalah tim Taring Serigala. Secara statistik, tim Taring Serigala unggul jauh dari tim Continue, sehingga membuat orang-orang lebih memilih untuk menjagokan mereka. Namun, berkat kerjasama yang baik antara mereka, ditambah Cheng Hao yang sudah pandai membaca situasi, tim Continue akhirnya bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sini kita juga sekilas diperlihatkan ayahnya Xiu Pei yang ikut nonton pertandingan itu via live streaming sebagai bentuk dukungannya terhadap mereka. Beralih ke tim OneCoin, diperlihatkan di sini mereka yang sedang merayakan ulang tahunnya Changsa, anak lulusan rumah sakit Seoul. Setelah makan-makan, mereka lalu pergi untuk refreshing ke tempat disco. Karena lagi ada promo yang pacaran boleh gratis es marimas, Anlan di sini jadi bolak-balik menyamar, agar mereka semua juga bisa masuk gratisan. Di dalam, Dawei terlihat lagi deket-deketin Anlan. Kayaknya dia mulai ada rasa nih sama Anlan. Namun lagi asik-asik ngode, tiba-tiba Xiao Feng duduk di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, mereka lalu mengakhiri malam itu dengan acara tiup lilin untuk Changsa dan bakar-bakar kembang api kecil sebagai perayaan untuknya yang lagi ulang tahun. Hari ini jadi hari yang cukup membahagiakan untuk tim OneCoin dan tim Continue. Next, setelah melalui hari yang cukup baik, Xiao Pei dan Xiao Feng lalu bertemu lagi di game. Di sini Xiao Feng menanyakan kabar teman satu tim Xiao Pei yang kemarin sempat jadi beban. Xiao Pei lalu berkata kalau sekarang mereka udah kompak berkat petunjuk dari Xiao Feng. Lalu Xiao Feng juga memberi semangat kepada Xiao Pei untuk kesembuhan kakinya dan berkata kalau dia tidak boleh pesimis untuk bisa kembali berjalan. Selanjutnya diperlihatkan tim Continue yang kembali melakukan latihan karena dari kemarin mereka udah pol-polan latihan terus nggak pakai leren. Akhirnya fisik mereka mulai pada ngedrop nih, batuk pilek, curiga kena covid kayak saya kemarin. Setelah tes swab antigen dan hasilnya negatif, mereka lalu disarankan untuk banyak latihan fisik. Karena hal itu, Xiao Pei mengajak mereka untuk menemui Chuge yang selama ini membimbing terapi syaraf kakinya. Di sini Xiao Pei memintanya untuk membantu teman-temannya olahraga ringan setiap akhir pekan. Mulai saat itu, Chuge diangkat menjadi pelatih mereka. Kembali lagi ke Xiao Feng. Di sini dia lagi asik nge-review pertandingan semifinal tim OneCoin pas dia nggak datang kemarin. Setelah diteliti, dia melihat ada yang aneh dengan gameplaynya Dawei. Lalu saat di replay-replay, dia langsung tahu kalau waktu itu Dawei berbuat curang dengan memakai cheat. Di sini lalu Anlan muncul dan mengingatkannya kalau mereka ada janji dengan wartawan untuk interview. Singkat cerita, setelah melakukan interview yang berjalan nggak sesuai harapan karena wartawannya adalah oposisi dari tim gaming club, di sini Xiao Feng juga sempat menahan Dawei untuk berbicara secara empat mata dengan Tukul. Xiao Feng memintanya untuk jujur tentang apa yang sudah dilakukannya di babak semifinal kemarin. Dawei beralasan hal itu dilakukannya karena timnya tidak ada harapan untuk menang, dan dia tidak mau mereka kalah. Karena usia mereka juga sudah terbilang uzur jika dibandingkan dengan tim-tim lain, dia bertekad akan melakukan apa saja demi kemenangan dan masa depan timnya. Di sini kita sekilas diperlihatkan dengan sosok Dawei di 2019 alias masanya Xiao Pei. Ternyata, dia adalah pemilik klub e-sport Gravity, tim yang menolak Xiao Pei di part 1. Lalu saat Xiao Feng sedang menceramahinya, tiba-tiba wartawan yang tadi balik lagi dan mengambil HP-nya yang tadi dipakai untuk merekam interview mereka.
Yang maksudnya juga masa depan tim OneCoin terancam karena mereka tidak tahu kalau percakapan mereka tentang kecurangan Dawei terekam secara nggak sengaja di HP mbak wartawan tersebut. Beralih ke tim Continue yang akan bertanding melawan tim selanjutnya di babak regional. Lawannya kali ini adalah tim Sinar Sayap yang semua anggotanya adalah perempuan, idaman bocil uzur. Diperlihatkan Mimi Peri alias Pandora tampak sudah kenal dengan mereka. Ternyata para anggotanya di sini adalah mantan teman satu timnya Pandora dulu, tapi setelah bubar, mereka membentuk tim baru. Cuma nggak ngajak Pandora karena dia kalau mandi lama. Ayo wes, ayo wes. Di awal babak, orang Cina putih-putih amat ya, ngisepin tipek kali ya. Di awal babak, tim Continue tampak kurang fokus karena jarang-jarang lihat tim isinya cewek semua. Hasilnya mereka jadi ketinggalan 2 poin. Namun setelah mulai terbiasa dan mampu mengurangi tengok-tengok pahlawan, mereka bisa mengejar ketertinggalan dan membalikan keadaan. Mereka akhirnya bisa menang di pertandingan itu. Namun, di sini Xiaobi menyadari ada yang tidak beres dengan Wang Kai, hingga membuatnya jadi tidak fokus selama pertandingan. Wang Kai lalu berkata kalau kedepannya dia tidak akan bisa lagi bermain bersama mereka. Untuk itu, dia meminta Xiaobi mencari pemain pengganti dirinya. Di sini Wang Kai menjelaskan bahwa kedua orang tuanya akan pindah ke luar negeri, dan karena neneknya tidak mau ikut, dan dikarenakan fasilitas panti di daerah sana sudah penuh, jadi mau nggak mau dia harus fokus merawat neneknya full time. Mendengar hal itu, Xiaobi meminta Cheng Hao untuk membantu Wang Kai, karena diceritakan di sini sebenarnya Cheng Hao adalah anak sultan, tapi agak kurang akrab sama ayahnya. Jadi Xiaobi berharap Cheng Hao mau membujuk ayahnya untuk mencarikan slot panti di kota dengan fasilitas yang lebih bagus. Singkat cerita, Cheng Hao akhirnya pergi menemui ayahnya dan memintanya untuk membereskan urusan itu. Berhubung dia juga anak kesayangan bapaknya, akhirnya permintaannya disanggupi dan bapaknya langsung menghubungi koneksinya di kantor kecamatan. Setelah berhasil menyelesaikan masalah Wang Kai dan mencegahnya keluar dari tim, Xiaobi lalu mengajak mereka ke sekolahnya untuk melihat Chuge yang lagi ikut lomba 17-an. Chuge yang emang murid paling unggul di bidang olahraga akhirnya bisa menang dan mendapat hadiah payung. Di sini dia sempat dibully oleh saingannya. Namun karena saat ini dia punya banyak teman, mbaknya yang tukang bully langsung mengurungkan niatnya. So mereka pun pergi ke Dufan untuk merayakan kemenangan Chuge. Balik lagi ke Xiao Feng dan timnya yang sedang tersandung skandal cheater. Akhirnya komite penyelenggara memanggil mereka untuk diinterogasi. Mereka lalu disuruh menunggu hasil keputusan hukuman apa yang akan diberikan untuk tim mereka. Lalu diperlihatkan kalau kabar tentang tim OneCoin nge-cheat sudah tersebar luas, karena beritanya ternyata dimuat di koran oleh wartawan yang kemarin. Hal itu berdampak cukup besar untuk tim mereka. Salah satunya mereka jadi di-ban di warnet-warnet di sana, dan tidak ada tim yang mau bertanding dengan mereka. Dawei yang jadi merasa bersalah karena ini semua adalah karena ulahnya, dia lalu pergi meninggalkan teman-temannya untuk menenangkan diri. Di sini Anlan datang menyusulnya. Dia mengatakan kalau di saat seperti ini yang terpenting adalah mereka harus tetap bersama dan saling support. Di sini juga Dawei sempat-sempatnya nanya Anlan pernah pacaran apa enggak. Timnya boleh lagi kena skandal, tapi urusan perpepetan gaming harus tetap jalan. Lanjut, kali ini beralih ke Chuge yang ternyata masih aja digangguin mbak-mbak saingannya di sekolah. Kali ini mbak-mbak itu mengancam akan menyebarkan masa lalu almarhum ayahnya yang pernah terlibat kasus pembunuhan. Di sini Chuge yang tampak emosi balik mengancam akan menghajarnya kalau dia berani melakukan itu. Chuge hanya tidak mau ada orang yang menjelek-jelekan nama almarhum ayahnya. Namun, malam harinya waktu lagi lihat-lihat grup sekolahnya, Chuge melihat ada yang memposting dirinya sebagai anak dari seorang pembunuh dan semua biodatanya. Hal itu langsung membuat seisi sekolah jadi membicarakannya. Terpancing emosi dan satu-satunya orang yang pernah menyinggung masalah itu adalah saingannya di tim lari,
Dia langsung bergegas pergi mencarinya, walau sebenarnya nggak ada bukti kuat juga buat menunjukkan kalau mbak itulah pelakunya. Dicari keliling sekolah nggak ketemu, akhirnya Cuki melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan loker milik mbak itu dengan disaksikan banyak orang di sana. Karena merasa stres, dia lalu pergi meninggalkan sekolah. Sehari nggak bisa dihubungi, membuat Siope agak khawatir. Dia lalu mendapatkan kabar dari temannya tentang postingan di grup sekolah. Nggak pakai lama, dia langsung ngecek TKP. Di sini dia langsung speechless melihat kelakuan teman-teman sekolahnya di grup, dan jadi tambah kepikiran soal Juki. Besoknya, Siope langsung menemui Cheng Hao dan menceritakan apa yang terjadi. Dia lalu meminta bantuannya untuk melacak alamat IP orang yang mempostingnya di grup. Di sini Siobe juga menanyakan kebenaran tentang berita yang tersebar itu kepada Cheng Hao. Namun Cheng Hao berkata kalau dia tidak tahu pasti, karena waktu itu dia masih kecil. Tidak puas dengan jawaban Cheng Hao, Siobe lalu menanyakan kejadian itu kepada Willy Dawson. Di sini ayahnya bercerita kalau dulu memang ada kasus pembunuhan yang nama pelakunya sama seperti ayahnya Juge. Dia juga mengatakan kalau kejadian itu berbarengan dengan kecelakaan yang menimpa kakaknya Siope. Sedikit yang ayahnya ingat, kejadian pembunuhan itu sebenarnya bukan murni pembunuhan, melainkan perkelahian dan pembelaan diri karena anaknya mau diculik, sementara penyebab dia meninggal karena lompat dari mobil polisi. Waktu itu dia sebenarnya ingin mengantar anaknya yang sakit ke puskesmas Jalan Wates, namun malah kena musibah. Lalu, anak dari pelaku mendatangi kantor polisi untuk mencari ayahnya, dan sampai nginep di sana demi mendapat kabar tentang ayahnya. Setelah mendengar cerita yang lebih jelas dari ayahnya, Siobe lalu berinisiatif untuk menghibur Juge, karena sedikit banyak dia tahu rasanya kehilangan orang yang sangat disayangi. Keesokan harinya, Siobe menemuinya di lapangan sekolah. Kebetulan di sana ada mbak si tukang bully yang masih aja gangguin Juge. Siobe langsung menyuruhnya untuk menghapus postingannya tentang Juge di grup sekolah kalau dia nggak mau terjerat UU ITE. Berkat Cheng Hao, dia punya cukup bukti untuk melaporkannya ke pak polisi alias bapaknya sendiri. Sambil jalan, Siobe lalu memberikan Juge sepatu baru untuk dipakai lomba dan supaya dia nggak sedih lagi. Siobe mengingatkan kalau sekarang ada teman-teman yang siap menemani dan membantunya kapan saja. Beralih ke tahun 2008, di sini Anlan mencoba mendekati wartawan yang kemarin menulis berita jelek tentang timnya. Dia berusaha untuk meminta kopian bukti rekamannya dengan maksud untuk meminimalisir hukuman yang akan diterima timnya. Dengan adanya bukti percakapan itu, dia berharap pihak penyelenggara bisa mempertimbangkan karena kejadian itu murni atas kemauan Dawei sendiri, bukan seluruh tim. Karena mbak reporter itu tetap ngeyel, nggak mau ngasih rekaman itu, Anlan akhirnya membujuknya untuk menginterview Dawei secara eksklusif. Anlan berharap dengan ngobrol dengan Dawei secara langsung, dia akan memiliki pandangan baru tentang motivasi Dawei melakukan kecurangan waktu itu. Singkat cerita, setelah melakukan interview, reporter itu jadi agak tertarik dengan tim OneCoin. Dia lalu menelpon Anlan dan setuju akan memberinya rekaman itu, dengan syarat dia diperbolehkan melakukan liputan khusus tentang tim OneCoin. Kebetulan tim OneCoin berencana akan mengajak tim yang kemarin kalah gara-gara mereka nge-cheat untuk tanding ulang. Dari sini reporter itu mulai mengikuti dan meliput kegiatan tim OneCoin. Begitu sampai di warnet, mereka mendapat makian dari orang-orang di sana. Untuk meredam dan membuat semuanya clear, Xiao Feng langsung merobek sertifikat juara dan menantang tim itu untuk tanding ulang. Lawannya pun setuju dengan syarat, kalau tim OneCoin kalah, mereka diminta untuk tidak menyentuh game Crossfire lagi sampai tua. Tidak punya pilihan, mereka harus setuju dengan syarat itu. Pertandingan pun dimulai. Bertanding di bawah tekanan yang cukup besar dari penonton yang toksik, membuat tim OneCoin tertinggal di babak awal. Namun, setelah beradaptasi dan meminum Patigon Cepirit, mereka akhirnya bisa menang. Orang-orang yang tadi menghina juga sekaligus menjadi saksi atas kemenangan ini. Dan pelan-pelan tim OneCoin kembali diterima oleh Dinas Kebudayaan setempat. Di saat yang bersamaan, Anlan yang sedang menemui komite
akhirnya mendapat keputusan final untuk tim One Coin. Mempertimbangkan ketidaktahuan anggota tim soal kecurangan Dawei, komite akhirnya hanya mencabut gelar juara lokal untuk tim One Coin dan larangan 5 kali bertanding untuk Dawei. Sementara, mereka diperbolehkan mengikuti Liga Neraka, turnamen yang diikuti semua tim juara 2 di setiap regional untuk memperebutkan satu slot menuju turnamen nasional. Lanjut ke malam hari, Xiao Feng kembali masuk ke dunia alternatif dan bertemu dengan Xiao Pei. Di sini mereka cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Xiao Feng juga menyuruh Xiao Pei untuk tidak lagi membocorkan kisi-kisi pertandingan dari masa depan, biar tim One Coin jadi lebih greget bertandingnya. Sebelum terputus, Xiao Feng lalu meminta Xiao Pei untuk mencari kabar tentang Anlan di masa depan. Setelah logout dan mencatat nomor telepon Anlan, Xiao Pei langsung mencari info dan menelponnya. Diperlihatkan Anlan di masa sekarang sudah menjadi direktur, masih di bidang e-sport tapi nggak tahu di mana, masih belum jelas. Terlihat juga wartawan yang di masa lalu meliput tim One Coin, sekarang bekerja dengannya di perusahaan itu. Kembali ke realita, keesokan harinya, turnamen regional akhirnya telah mencapai babak final. Klasemen sementara tim Skywalker di peringkat teratas, sementara di bawahnya menyusul tim Taring Serigala dan tim Continue yang cuma beda tipis. Pertandingan pun dimulai. Tim Skywalker melawan Taring Serigala, sementara tim Continue melawan tim papan bawah yang nggak terkenal. Karena turnamen regional ini memakai sistem poin, jika tim Skywalker menang, maka tim Continue akan lolos ke turnamen nasional. Namun sebaliknya, jika tim Skywalker kalah dan membiarkan tim Taring Serigala menang, maka kedua tim itu yang akan lolos ke turnamen nasional. Sementara hasil pertandingan tim Continue tidak akan merubah hasil, karena kalau mereka menang pun, akan tetap kalah poin dari tim Taring Serigala. Dan ternyata, para anggota Skywalker selain King, sengaja mengalah untuk meloloskan tim Taring Serigala dan menghindari tim Continue. Walaupun di sini King tampak tidak setuju, namun nasi sudah menjadi bubur dan dia akhirnya pergi begitu saja. Next, keesokan harinya di sekolah, Xiao Pei menemukan kartu ujian Cuge di tempat sampah. Dia lalu melaporkannya ke Bu Wulan, bu guru alus yang biasanya jadi bahan di sekolahnya. Bahan pujian. Setelah ditelepon, ibunya bilang kalau Cuge udah nggak semangat sekolah, karena dia nggak akan bisa lanjut ke perguruan tinggi, jadi dia lebih memilih untuk bekerja. Usut punya usut, ternyata Cuge begitu karena kemarin dia kalah lomba lari di hari yang sama, waktu tim Continue kalah di turnamen regional. Padahal lomba itu adalah tiket masuknya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Mengetahui hal itu, Xiao Pei memutuskan untuk menemui Cuge di KFC, tempatnya bekerja. Dia menyemangati Cuge dan memintanya untuk tidak putus sekolah sesuai anjuran pemerintah, wajib belajar 9 tahun. Setelah merasa cukup, Xiao Pei lalu meninggalkannya sendiri untuk menenangkan diri. Hari pun berlanjut, ternyata bujuk rayu Xiao Pei berhasil dan membuat Cuge kembali ke sekolah. Saat epic comeback-nya, Bu Wulan meminta Cuge untuk membacakan tugasnya di depan kelas. Di sini dia menceritakan tentang ayahnya kalau ayahnya dulu adalah seorang supir. Lalu suatu hari terjadi kecelakaan dan berakhir ayahnya Cuge harus mengganti rugi. Di sini korban yang ditabrak malah menggunakannya untuk memeras keluarga Cuge. Hartanya udah habis-habisan tetap belum bisa untuk melunasi ganti rugi itu. So, korban yang ditabrak menggunakan penagih utang dan mereka mengancam akan membawa anaknya yaitu Cuge yang saat itu lagi demam. Lalu sampai di sini terjadilah apa yang terjadi. Walaupun dunia menghujat sang ayah, namun dia tetaplah seorang yang sempurna di mata Cuge. Pokoknya sedih lah scene ini, aneh skip-skip, ketawa nangis malu saya. Beralih ke tim Continue, diperlihatkan satu persatu anggota mereka pergi setelah sebelumnya tidak berhasil menjuarai turnamen regional. Xiao Pei yang gabut nggak tahu harus ngapain lagi,
lalu login ke game seperti biasa untuk sekedar ngobrol dengan Xiao Feng. Dan ternyata, Xiao Feng mengajak Xiao Bei kecil di sana, dan mereka mulai ngobrol dan saling memberi semangat. Awalnya, Xiao Bei kecil menanyakan tentang dirinya di masa depan, apakah dia akan terus berada di kursi roda. Dia berkata kalau sebenarnya dia tidak suka dengan kondisinya yang seperti itu. Xiao Bei besar lalu meyakinkannya kalau suatu saat nanti dia pasti akan berjalan lagi. Kata-katanya ini mempengaruhi kepercayaan diri Xiao Bei kecil saat itu, yang otomatis membuat Xiao Bei besar di masa sekarang merasakan hal yang sama, dan membuatnya jadi mati-matian melatih kakinya. Lanjut ke tim One Coin yang sedang melakukan persiapan untuk mengikuti Liga Neraka di Semarang. Karena Dawei masih dalam masa hukuman dan mereka kekurangan satu anggota, di sini teman lama mereka muncul untuk memberi bantuan sebagai pemain cadangan. Dan mereka akhirnya berangkat menuju tempat pertandingan. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sana. Sempat terjadi kendala karena kartu peserta mereka dipegang Anlan yang masih belum sampai. Namun, mereka akhirnya diperbolehkan masuk setelah panitia mengenali mereka sebagai tim cheater yang didiskualifikasi. Karena turnamen ini bisa dibilang turnamen buangan, jadi panitia kayak ogah-ogahan bikin tempatnya. Tim One Coin mendapat tempat pas di depan speaker kondangan yang nyetel lagu DJ TikTok nonstop selama pertandingan. Hal itu membuat mereka kesulitan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Akhirnya setelah pulang ke penginapan, Xiao Feng dan Anlan punya ide untuk mengatasi masalah itu. Para anggota tim dipaksa latihan sambil dengerin lagu dengan volume maksimal, biar bisa terbiasa besok pas bertanding lagi. Cukup konyol, tapi ternyata cara ini cukup efektif. Keesokan harinya mereka bisa bermain seperti tanpa gangguan, dan akhirnya bisa memenangkan ronde itu. Sementara di saat yang bersamaan di tahun 2019, Chu Ge dan Xiao Bei diperlihatkan baru saja selesai menjalani ujian akhir. Chu Ge tampak terharu melihat Xiao Bei yang sudah mau berusaha untuk berjalan. Ya, mau jadian nih kayaknya mereka berdua nih. Saya bulan aja lah. Lanjut lagi, setelah ujian akhir kemarin dan hasilnya lumayan bagus, Xiao Bei dan Cheng Hao mencari cara untuk bisa masuk ke Liga Semi Pro, seperti Liga Penantang di King's Avatar kemarin. Diperlihatkan di sini mereka menghubungi berbagai tim e-sport profesional untuk menawarkan timnya sebagai tim cadangan. Dan alhamdulillah salah satu tim kecil yaitu Monster Selatan tertarik dengan mereka. Namun bosnya berkata kalau tugas mereka di tim cadangan hanya untuk menjadi lawan latih tanding dari tim utama. Xiao Bei yang melihat itu sebagai satu-satunya harapan untuk menunjukkan skill tim continue kepada para pemain besar di liga utama pun langsung menyetujuinya. Nggak pakai lama, Xiao Bei langsung menghubungi teman-temannya via Zoom dan memberitahukan kabar itu. Dan tim continue yang sudah lama berpisah pun setuju untuk berkumpul lagi. Lalu di akhir percakapannya, Xiao Bei memberikan kejutan kepada teman-temannya. Di sini dia memperlihatkan kalau saat ini dia sudah mampu berdiri walau masih harus menggunakan tongkat. Dia tidak lagi duduk di kursi roda untuk mencerminkan semangat baru yang ada di diri Xiao Bei. Setelah mantap dan yakin untuk melanjutkan tim continue, Xiao Bei lalu meminta izin kepada ibunya yang sebelumnya melarang dan memintanya untuk fokus masuk universitas negeri. Cukup susah untuk meyakinkan ibunya, namun setelah melihat semangat Xiao Bei, si ibu akhirnya luluh dan merestui pilihan Xiao Bei. Singkat cerita, tim continue akhirnya berkumpul lagi dan bersiap melakukan perjalanan ke markas tim Monster Selatan. Habis kangen-kangenan bentar, mereka pun langsung gas ke TKP. Begitu sampai di sana, mereka langsung dibawa keliling oleh manajer tim. Udah kegirangan melihat tempat yang cukup mewah, ternyata kamar yang diberikan untuk mereka berlima adalah kamar yang paling belakang, yang kondisinya ya begitulah.
Pandora sebagai satu-satunya cewek juga nggak dikasih kamar terpisah. Otaknya Wang Kai bisa langsung traveling nih. Di sini tim continue diharuskan standby untuk latihan bersama dari pagi sampai malam dengan jadwal yang padat merayap. Sambutan dari tim utama juga nggak ramah sama sekali. Mereka cuma dianggap pembantu aja di sini, nemenin main, beresin rumah, beliin rokok, jahe susu. Sebagai permulaan, mereka diajak main untuk mengukur kemampuan tim utama. Dan emang di sini kelihatan mereka ada di level yang berbeda dengan tim continue. Cuma sombongnya minta ampun. Di sisi lain, Chuge yang kemarin akhirnya daftar ke kampus olahraga, ternyata juga diterima di sana karena tertolong sistem zonasi. Dan kebetulan lokasi kampusnya juga nggak jauh-jauh sama markas tim Monster Selatan. Namun, di sini bapaknya yang tukang mabuk tiba-tiba pulang dan merebut surat kelulusannya. Chuge yang udah muak sama kelakuan bapak tirinya, akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Ini bukan maksudnya melawan orang tua ya guys. Siapa yang cita-citanya ngelawan sama orang tua terus dikutuk jadi kipas angin? Tengok-tengok doang nggak nyebrang-nyebrang. Di sini Chuge membela diri karena selama ini dia dan ibunya sering dianiaya bapaknya yang baru. Dan setelah melawan, bapaknya ciut juga akhirnya dan pergi meninggalkan mereka. Beralih ke tim One Coin, ceritanya di sini Dawei akhirnya selesai menjalani masa hukuman dan ikut bermain di pertandingan selanjutnya. Di dalam pertandingan, Dawei terngiang-ngiang hujatan orang-orang kepadanya gara-gara nge-cheat kemarin. So di sini dia jadi termotivasi untuk membuktikan skillnya bahwa sebenarnya dia juga mampu, cuma kepepet aja waktu itu. Dan akhirnya tim One Coin memenangkan pertandingan pertamanya pasca hukuman. Malam harinya di penginapan, setelah membahas hasil pertandingan hari ini, Dawei diperlihatkan menyusul Anlan yang sedang kusyuk merenung karena habis dimarahi sama Xiaofeng. Nggak dimarahin sih sebenarnya, cuma disuruh jangan kebanyakan ngitung aja. Tapi Dawei memanfaatkan momen ini buat curi-curi PDKT sama Anlan. Xiaofeng seperti biasa yang kayaknya cemburu tapi nggak tahu juga sih, langsung nimbrung dan mengganggu mereka. Namun karena Anlan masih sebel sama Xiaofeng, dia lalu memilih untuk pergi. Besoknya, berusaha untuk menebus kesalahannya, Xiaofeng mengajak Anlan untuk nonton layar tancap di dekat sana malam harinya. Kebetulan si Ilham anak Pak RT setempat baru aja sunatan dan bikin syukuran gede di depan rumahnya. Namun udah nunggu lama pakai beli kacang rebus segala, Anlan malah lupa karena sedang membantu mencarikan keyboard cadangan untuk Dawei. Karena punya dia tombolnya mindlep, apa? Nggak balik. Begitu Anlan melihat Xiaofeng yang baru pulang ke penginapan, dia baru teringat dengan janjinya sama Xiaofeng. Karena merasa itu bukan masalah besar, Xiaofeng lalu hanya berkata kalau dia rugi nggak ikut nonton karena filmnya seru. Di sini Anlan malah jadi ngobrolin film sama Dawei yang kebetulan sama-sama dia suka. Xiaofengnya dicuekin. Salah satu bentuk nyata rasa sakit tapi nggak berdarah. Jadi inget, brengsek. Lanjut lagi di arena kompetisi keesokan harinya, tim One Coin sedikit demi sedikit naik ke puncak klasemen, satu tingkat di bawah tim Tiger, tim unggulan di kompetisi itu. Secara tidak sengaja, One Coin juga bertemu dengan mereka yang kebetulan lewat, dan mereka pun saling meledek, biasa, untuk ngejatuhin mental lawan sebelum bertanding. Ternyata, selama ini mereka menginap di penginapan yang sama, dan bertemu secara nggak sengaja waktu lagi mati lampu. Karena tim mereka sama-sama masak di kamar pakai pemanas yang membuat listriknya jepret. Dan setelah pura-pura mandi untuk menghindari ibu kos, tapi mandinya bareng, mereka memutuskan untuk gabung makan bersama, supaya hubungan mereka menjadi lebih akrab. Singkat cerita, setelah pesta minuman haram, diperlihatkan polisi tiba-tiba datang ke penginapan mereka untuk mencari buronan.
Dawe yang kebetulan baru mau pipis langsung melarikan diri. Di sini dia mengira kalau polisi datang untuk mencarinya karena telah melakukan tabrak lari waktu itu. Tapi ternyata bukan. Setelah menyelesaikan kejadian yang kurang enak itu, mereka langsung bergegas ke tempat pertandingan. Dan babak final pun dimulai antara tim One Coin melawan tim Tiger. Di awal pertandingan, Dawei kelihatan agak nggak fokus bermain, hingga menyebabkan tim One Coin ketinggalan 2 poin. Melihat kondisi itu, Xiao Feng sebagai ketua tim langsung menyuruh temannya yang datang sebagai pemain cadangan untuk menggantikan Dawei. Dan ternyata keputusannya tepat. Mereka berhasil membalik keadaan dan akhirnya tim One Coin keluar sebagai juara dari Liga Neraka. Di luar setelah pertandingan, Xiao Feng menyusul Dawei dan menanyakan ada masalah apa. Dawei yang sudah terpojok hampir aja mau ngaku. Untungnya Xiao Feng malah menebak kalau dia nggak fokus karena galau gara-gara jatuh cinta sama An Lan. Dan di sini Xiao Feng juga mengakui kalau dia sebenarnya juga suka sama An Lan. Dia lalu berkata kalau hal itu semuanya tergantung An Lan dan tidak boleh mempengaruhi pertemanan mereka. Beralih ke tim Continue yang sudah mulai nyaman di asrama, walaupun tim utama tetap sinis banget ke mereka dan ngeledek terus karena mereka sama sekali belum pernah menang selama tinggal di sana. Di sini Xiaobe menyadari sebenarnya kekalahan mereka bukan sepenuhnya karena skill mereka yang kurang mumpuni, tapi ini karena faktor ngelag komputernya. Jadi kalau udah main setengah jam gitu udah panas mulai ngelag. Lanjut, hari itu ternyata adalah hari ulang tahun Pandora dan mantan pacarnya datang ke sana untuk memberikan bunga dan kue. Di sini kelihatan banget kalau Wang Kai cemburu melihat hal itu. Karena mantan pacarnya udah datang jauh-jauh dari Boyolali, Pandora lalu mengajaknya ikut makan bersama sambil tipis-tipis. Namun, Wang Kai yang cemburu malah merusak suasana dan bikin Pandora jadi agak bete. Lalu setelah selesai makan-makan, Pandora masuk ke kamarnya untuk live streaming. Dan di sini dia memutuskan sesuatu yang akan merubah hidupnya. Dia memutuskan untuk berhenti cosplay lagi, dan mulai saat ini dia akan menjadi dirinya sendiri. Di live streamingnya, Pandora bercerita tentang kenapa dia selalu ganti-ganti cosplay setiap harinya. Dia berkata kalau hal itu dia lakukan karena tidak pede sama dirinya sendiri, dan berharap orang lain akan menyukainya kalau dia cosplay menjadi karakter yang sudah banyak disukai orang. Namun karena teman-temannya sekarang di tim Continue yang bisa menerimanya apa adanya, dia memutuskan untuk berubah dan akan menjadi dirinya sendiri. Dan keesokan harinya, kita diperlihatkan penampilan Pandora tanpa cosplay yang malah jadi tambah halus, kalau menurut saya. Setelah memperlihatkan penampilan barunya kepada teman-temannya, mereka langsung bersiap untuk jadwal latihan hari itu. Dengan strategi sederhana, yaitu dengan bermain agresif di awal pertandingan sebelum komputernya ngelag, tim Continue ternyata dapat mengalahkan tim utama dengan mudah. Di sini ketua tim utama mencurigai mereka berbuat curang dengan memakai cheat. Namun, begitu kecurigaannya tidak terbukti, dia lalu pergi dari sana dengan perasaan sedikit kesal. Terutama kepada Neza yang mendapat triple kill hanya dengan menggunakan pistol. Terlanjur malu karena tim profesionalnya kalah telak dari tim Continue, ketua tim Monster Selatan lalu menuduh mereka mencuri uang dari kamarnya. Di sini Neza yang dari kemarin sambat lagi butuh uang jadi sasaran kecurigaan mereka. Dan setelah menggeledah tempat tidurnya, ternyata memang benar ditemukan dompet miliknya di sana. Di sini Neza berkata kalau dia sama sekali tidak mengambil dompet beserta uang dari kamarnya. Namun mas ketua tim yang kayaknya lagi cari-cari masalah malah mengambil paksa HP milik Neza dan melemparnya ke kebun-kebun di samping asrama mereka.
Karena Neza udah mentok dengan tuduhan yang diterimanya, sekaligus nggak mau kehilangan HP-nya, Neza lalu memutuskan untuk lompat indah dari asrama mereka. Scene berlanjut ke rumah sakit dan diperlihatkan di sini Neza mengalami perubahan sifat. Biasanya pendiam dan jarang banget bicara, setelah terjatuh dan kepalanya terbentur berulang-ulang, sekarang jadi agak cerewet. Xiaobe dan yang lainnya sampai heran melihatnya. Singkat cerita, Neza diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan kembali ke asrama. Si ketua tim lalu dituntut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya oleh Xiaobe. Di sini dia mengaku kalau memang dialah yang menjebak Neza dan sebenarnya cuma iseng aja, mau ngasih sedikit pelajaran buat tim continue. Gak taunya Neza malah lompat beneran. Setelah clear masalah di asrama, Shin lalu beralih ke Chuge yang baru saja mau berangkat menuju asrama kampus barunya. Lalu tim continue yang kebetulan berada di sekitar sana memberinya kejutan dan mengantarkannya sampai ke kampusnya. Di sini diperlihatkan juga hubungan antara Xiaobe dan Chuge yang semakin dekat. Lanjut ke pertandingan antara Monster Selatan melawan tim Skywalker. Di sini Xiaobe dan kawan-kawan ikut ke arena sebagai tim cadangan. Dan tidak lama setelah mereka duduk, tim Skywalker datang. Di sini King langsung mengenali Xiaobe dan mengajaknya bicara. Xiaobe menjelaskan kepada King kalau saat ini dia dan timnya direkrut oleh Monster Selatan dan menjadi tim cadangan. Mendengar hal itu, King langsung bersemangat untuk mempermalukan tim Monster Selatan. Dia langsung memerintahkan para anggota timnya untuk merubah strategi awal mereka. King berkata kalau mereka harus menghabisi Monster Selatan secepat mungkin. Dan diperlihatkan walaupun tanpa persiapan dan strategi bermain cepat, mereka tetap bisa mengalahkan Monster Selatan dengan telak. Melihat performa dari tim utama yang tidak bisa dibilang baik, membuat Xiaobe yakin bisa menggantikan mereka dan memiliki kesempatan untuk tampil. Dia lalu mencoba untuk melobi manajer tim untuk memberikan kesempatan timnya untuk tampil. Melihat situasi yang dihadapinya, si manajer akhirnya mempertimbangkan usul dari Xiaobe itu. Beralih ke tim One Coin di tahun 2009 yang udah menang dari Liga Neraka akhirnya masuk ke turnamen nasional. Mulai dari sini, mereka baru secara resmi dikenal sebagai sebuah tim profesional. Dari yang sebelumnya cuma gerombolan pengangguran warnet tukang bully bocil-bocil epep. Secara resmi, tim One Coin saat ini berjumlah 7 orang. 5 pemain utama yaitu Xiao Feng sebagai ketua, Dawei, anggap aja wakil kapten. Changsa alias 24K, mantan pasien rumah sakit Seoul. Cilin yang paling sering nyolot. Dan Aming yang paling bontot. Lalu ditambah Hauzi sebagai pemain cadangan. Anlan sebagai manajer tim yang ternyata idola juga. Singkat cerita, pertandingan pertama mereka di turnamen nasional pun dimulai. Lawannya adalah tim Blackfire yang artinya api hitam. Kalau api biru soalnya udah dipakai kemarin. Cobaan demi cobaan terus dihadapi oleh tim One Coin. Mulai dari sengaja dilama-lamain pas pemeriksaan di depan pintu, disorakin sama penonton gara-gara nge-cheat, sampai mouse-nya Dawei yang rusak gara-gara dijatuhin sama security. Akhirnya setelah Dawei meminjam mouse-nya Hauzi, mereka memulai pertandingan. Karena baru pertama kali bertanding dengan atmosfer yang lumayan berbeda, membuat tim One Coin agak tegang dan tertinggal di babak pertama. Ditambah lagi dengan sorakan penonton yang gak berhenti bilang kalau mereka cheater.
Namun setelah beradaptasi dan strategi Xiao Feng yang sangat menuai kontroversi, mereka berhasil membalikkan keadaan. Xiao Feng sebagai otak dari tim OneCoin saat itu mengusulkan taktik yang belum pernah ada sebelumnya. Dia memerintahkan semua anggota timnya untuk sembunyi dan bertahan, sambil diam-diam menuju markas dari tim Blackfire. Dan akhir dari match, ketika waktu udah mau habis, mereka melakukan serangan kejutan dan berhasil menyingkirkan semua pemain lawan. Dengan strategi barunya itu, tim OneCoin berhasil memainkan emosi lawan dan mengacaukan semua strategi mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu langsung kagum dengan gaya bermain tim OneCoin, dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Lanjut saat kembali ke hotel, mereka diikuti oleh seorang gadis yang ternyata adalah fansnya Changsha. Ternyata, sebelumnya dia melihat MP3 player milik Changsha yang rusak saat pemeriksaan di arena pertandingan tadi. Dan di sini dia datang untuk memberikan MP3 miliknya untuk Changsha. Bisa dibilang cewek ini sebagai fans pertamanya tim OneCoin. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Willy Dawson atau ayahnya Xiao Pei terlihat sedang mendatangi sebuah bengkel mobil. Diceritakan dia di sini sedang melakukan penyelidikan kasus tabrak lari yang menimpa anaknya. Dan ternyata seorang pegawai bengkel di sana adalah orang yang membantu Dawei menghilangkan jejaknya. Namun karena tidak ada yang mengetahuinya, ayahnya Xiao Pei lalu hanya meminta mereka untuk memberi kabar jika melihat mobil dengan ciri tertentu yang datang untuk ketok magic. Mama. Kembali ke tim Continue yang sebelumnya sudah dijanjikan tampil di pertandingan selanjutnya dan kebetulan akan melawan tim Taring Serigala, tim yang pernah mereka kalahkan di turnamen sebelumnya. Namun ternyata saat hari H, Xiao Pei dan timnya dilimpe sama manajernya sendiri. Dilimpei bahasa Indonesia nih, dibohongin. Sebelumnya si manajer sudah setuju untuk mengganti tim utama dengan timnya Xiao Pei. Namun menurut tim utama tetap merekalah yang tampil. Di sini manajernya ditelepon bolak-balik buat mengkonfirmasi juga nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya tim Continue mengalah dan membiarkan tim utama Monster Selatan masuk ke arena. Nasi udah menjadi bubur, tinggal ditambahin ayam suwir sama kerupuk aja. Setelah tim utama memulai permainan, Xiao Pei dan kawan-kawan baru bertemu dengan manajernya. Di sini Xiao Pei mencoba untuk menjelaskan kepada pak manajer bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mencari perhatian, melainkan benar-benar untuk menyelamatkan tim Monster Selatan dari kekalahan. Namun, di sini pak manajer malah memilih untuk pergi meninggalkan mereka begitu saja. Berlanjut ke arena pertandingan, ternyata di sini tim utama sudah tertinggal cukup jauh dari lawannya, dan Xiao Pei merasakan ada sesuatu yang nggak beres dari permainan ketua tim. Dia terlihat seperti sengaja memberi celah kepada tim lawan untuk menyerang timnya, dan hasilnya timnya tertinggal dengan skor 8-0. Ternyata, ketua timnya memang bersekongkol dengan tim Taring Serigala untuk mengalah. Kayaknya dia menerima amplop sih ini. Kayak pejabat di negeri seberang. Di Indonesia mah nggak ada yang... Melihat timnya tertinggal cukup jauh, pak manajer lalu meminta Xiao Pei dan kawan-kawan untuk bersiap menggantikan tim utama di menit-menit akhir. Walaupun tugasnya cukup berat, namun Xiao Pei menyanggupi permintaan manajernya. Yang penting yakin. Melihat timnya tertinggal cukup jauh, pak manajer lalu meminta Xiao Pei dan kawan-kawan untuk bersiap menggantikan tim utama di menit-menit akhir. Walaupun tugasnya cukup berat, namun Xiao Pei menyanggupi permintaan manajernya. Yang penting yakin. Dan ternyata, secara ajaib, tim Continue mampu membalikan skor dari 8-0 menjadi 8-10. Dan pertandingan dimenangkan oleh tim Monster Selatan. Setelah memenangkan pertandingan itu,
Xiaobei dan yang lainnya akhirnya dipercaya untuk menjadi tim utama dan mendapat kamar masing-masing seperti ekspektasi awal mereka. Para mantan anggota tim utama yang bingung mau lanjut kemana, lalu ditawari untuk menjadi teman latihan mereka. Di sini tiga di antaranya setuju untuk tetap tinggal. Beralih ke tim One Coin, di mana mereka sudah mulai bertanding di turnamen nasional. Di sini mereka mulai mendapatkan dukungan lagi dari penonton. Sekilas di dalam game, diperlihatkan skill solo dari Chilin yang mampu mendapatkan triple kill seorang diri, dan tim One Coin memenangkan pertandingan. Setelah selesai pertandingan, Chilin terlihat mendatangi cewek yang lagi dekat sama Changsha. Ada niat mau nikung nih dia di sini. Sementara Dawei terlihat sedang menerima telepon dari orang bengkel yang membantunya kemarin. Semenjak didatangi polisi kemarin, di sini dia terus memeras Dawei untuk uang tutup mulutnya. Karena kebingungan belum ada uang lagi, dia lalu memblokir nomor si tukang bengkel itu. Lanjut malam harinya, diperlihatkan Changsha yang baru saja pulang habis ngedate sama fans ceweknya itu. Di sini dia tampak kegirangan dan teman-temannya yang lain mendukungnya untuk jadian aja sama si cewek itu. Namun saat Changsha mau pergi menemui Xiaofeng, HP-nya tertinggal di kamar dan ini dimanfaatkan Chilin yang tinggal sendiri di situ. Dia lalu mengambil nomor HP si cewek itu tanpa sepengetahuan Changsha. Besoknya Chilin ngajak si cewek ketemuan dengan alasan akan diajarin main CF bareng sama Changsha juga. Tapi setelah dia sampai, ternyata di sana hanya ada Chilin sendiri. Alasannya Changsha tiba-tiba ada urusan. Wah, frontal. Di sini dia bukannya ngajarin main CF kayak yang dijanjiin, malah ngajak si cewek mimik jahat sampai tepar. Padahal di saat yang bersamaan, tim One Coin sedang mengadakan technical meeting buat bahas strategi permainan mereka selanjutnya. Lalu Hao Zi yang mengetahui kemana perginya Chilin, akhirnya memberitahu Changsha karena nggak tega sama dia. Singkat cerita, Changsha lalu menyusul Chilin untuk melabraknya. Perkelahian pun terjadi. Walaupun cengeng, tapi Changsha tetap berani melawan untuk mempertahankan harga dirinya. Gak lama, teman-temannya menyusul dan membawa mereka berdua kembali ke hotel. Chilin lalu disidang dan dituntut untuk minta maaf ke Changsha. Namun karena egonya, dia menolak. Anlan sebagai manajer tim melarangnya ikut di pertandingan selanjutnya sebelum dia minta maaf sama Changsha. Di sini teman-temannya yang lain membela Changsha karena memang kejadian itu kesalahan Chilin. Merasa tidak ada yang membelanya, Chilin lalu memilih untuk meninggalkan tim One Coin. Walaupun kesalahan kali ini tingkahnya Chilin yang agak keterlaluan, namun Anlan sadar kalau itu hanya emosi sesaat para anggota saja, dan mereka tentu masih membutuhkan skillnya untuk melanjutkan pertandingan. Dengan mempertimbangkan hal itu, Anlan lalu menyusul Chilin yang udah packing dan mau pergi meninggalkan hotel. Dia meminta Chilin untuk tetap tinggal, namun karena masih emosi dan kekecewaannya kepada teman-temannya, dia menolak dan tetap pergi meninggalkan mereka. Berlanjut keesokan harinya, absennya Chilin dari tim One Coin ternyata berdampak besar. Walaupun ada Hao Zi yang menggantikannya, namun Hao Zi juga mengakui kalau skillnya masih di bawah Chilin, dan akhirnya mereka kalah di pertandingan itu. Anlan lalu pergi dan diam-diam menangis, karena merasa kalau kepergian Chilin adalah salahnya semalam. Dan setelah diajak bicara oleh Xiaofeng, dia akhirnya bisa sedikit tenang. Melihat jadwal pertandingan, lawan mereka selanjutnya adalah tim Raja, salah satu tim yang sudah cukup terkenal kehebatannya. Malam harinya saat tim One Coin sedang membahas strategi untuk bertanding, di sini Hao Zi terlihat stres untuk menggantikan posisi Chilin karena memang bukan bakatnya. So Xiaofeng mengubah strategi dan posisi dari keseluruhan tim untuk beradaptasi dengan Hao Zi. Dan akhirnya, Hao Zi disuruh ke posisi bertahan. Dan ternyata keesokan harinya, strategi yang mereka pelajari membuahkan hasil. Walaupun sempat tertinggal, tim One Coin akhirnya bisa tetap memenangkan pertandingan.
没相控没阴了一个，哎，干掉了，对面队长哥。Setelah selebrasi, diperlihatkan di sini ternyata Cilin datang dan melihat pertandingan itu dari tribun penonton. Dia tampak ikut senang dengan kemenangan tim One Coin. Namun karena udah kaku kayak kanibo kering, dia memilih untuk tidak memberi mereka selamat dan melipir keluar. Beralih ke tim Continue yang baru saja diangkat menjadi tim utama Monster Selatan. Diperlihatkan di sini Shobe yang sedang ngobrol dengan Pak Manager. Ternyata Pak Manajernya adalah mantan pemain dari tim Raja yang dulu pernah bermain melawan tim One Coin. Shobe lalu menanyakan tentang keberadaan Xiaofeng sekarang. Namun menurutnya setelah tim One Coin juara, mereka bubar begitu saja. Kalau dari desas-desus yang beredar, katanya karena ada konflik internal di antara anggotanya. Mendengar hal itu, Xiaobi langsung menanyakannya kepada Xiaofeng di dunia alternatif malam harinya. Setelah beberapa hari nggak ada kabar gara-gara komputernya lagi diservis di Glodok, Xiaofeng mengatakan kalau konflik antar anggota sebenarnya adalah hal yang biasa. Dia juga mengatakan kalau ingin mencarinya lebih baik menemui Dawei, teman baiknya. Menurut Xiaofeng, dia pasti akan membantu untuk menemukannya. Di pertemuan kali itu, Xiaofeng juga menyinggung masalah Anlan. Menurutnya dia tidak akan ada harapan untuk bersama dengan Anlan, karena sebelumnya menurut info dari Xiaobe dia belum menikah di masanya, dan malah dekat dengan Dawei. Dari situ Xiaofeng berasumsi kalau Dawei lah yang akhirnya mendapatkan Anlan. Lanjut kali ini diperlihatkan kehidupan baru Chuge di dunia kampus. Sebelumnya dia iseng-iseng mendaftar lomba nyanyi di kampusnya, dan malah jadi dekat sama seniornya yang menjadi panitia acara itu. Cheng Hao yang menyadari hal itu karena tumben-tumbenan Chuge update status WA pakai lirik lagu. Ciri-ciri orang yang lagi jatuh cinta, kalau lagi galau statusnya sepertiga malam, wajir. Fix, no debat. Di sini Xiaobe kelihatan salting karena cemburu, tapi masih gengsi di depan Cheng Hao. 没打扰。甚至能代表他现在的心情。 Singkat cerita, tim Continue datang ke lomba nyanyi yang diikuti Chuge untuk memberi semangat. Dan di sini Xiaobe akhirnya melihat Chuge sedang dekat dengan seniornya, yang langsung membuatnya terbakar api cemburu. Merasa punya saingan, Xiaobe jadi nggak mau kalah dan terus berusaha membuat Chuge terkesan. Xiaobe lalu mengajak Chuge nonton bioskop. Namun rencana ngedate-nya gagal karena ternyata mas seniornya ikut mereka nonton. Kembali ke tim One Coin yang sedang melakukan technical meeting. Setelah mengalahkan tim Raja, maka lawan mereka besok adalah tim tembakan Pesona. Udah kayak nama villa di Tawangmangu. Menurut Anlan, tim Pesona adalah tim yang biasa-biasa aja. Tapi kalau tim mereka menang, maka mereka akan menjadi juara grup dan otomatis bertemu tim Naga Langit di babak 8 besar, salah satu tim unggulan di turnamen itu. Sebaliknya, kalau mereka mengalah, maka tim Raja lah yang akan menjadi juara grup dan bertemu dengan tim Naga Langit. Di sini, anggota tim One Coin yang lain setuju untuk mengalah, untuk menghindari bertemu dengan tim Naga Langit dan kesempatan mereka memenangkan kejuaraan jadi lebih besar. Namun, karena Xiaofeng merasa itu melanggar prinsip fair play yang dianutnya, maka dia tetap ngotot untuk main serius dan membawa tim One Coin menjadi juara grup. Anlan yang dari tadi merasa diketusin terus sama Xiaofeng, lalu memintanya untuk ngobrol secara empat mata. Namun Xiaofeng menolaknya dan malah terlihat berusaha menghindari Anlan. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dengan meminta Dawei membeli peralatan baru untuk tim pakai uang pribadinya. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, Dawei kan lagi dikejar-kejar orang bengkel yang terus-terusan memerasnya. Dan ternyata orang itu udah menunggu Dawei di depan hotel. Karena kebetulan Dawei lagi pegang uang dari Xiaofeng, akhirnya uang itu dirampas sekalian sama jam tangan KW pemberian Xiaofeng. Begitu kembali ke kamar dengan wajah biru-biru, Dawei malah ngakunya dia habis dipalak preman mabuk dan semua uangnya diambil. Xiaofeng yang emang sifatnya baik, suka menolong dan rajin membayar BPJS tepat waktu, langsung berinisiatif untuk keluar membelikan obat untuknya. Dan di perjalanannya, dia dihadang oleh Anlan. Di sini Anlan bertanya ada salah apa sih sebenarnya sampai Xiaofeng menghindar darinya,
Dan di sini informasi dari Xiaobei yang bilang kalau An Lan masih bujang di tahun 2020 memberikan doktrin kepada Xiao Feng. Dia dengan pasrah menjawab kalau An Lan hanya buang-buang waktu karena mereka tidak akan bisa bersama. Terus lanjut ke adegan impian para bocil VPN. An Lan memeluk Xiao Feng dari belakang dan memintanya untuk bersama dengannya, alias nganu, nggak jomblo lagi. Namun, kita juga diperlihatkan sekilas An Lan dan Da Wei yang ada di masa 2020, di mana Da Wei juga mengatakan hal yang persis sama dengan yang dikatakan An Lan kepada Xiao Feng. Namun di sini An Lan tetap menolaknya. Jadi cuma deket aja nggak jadian. Keoyo nggak bang? Kayaknya nggak, Mariot. Di sini sepertinya An Lan masih belum bisa melupakan Xiao Feng yang di masa sekarang kita masih nggak tahu dia ada di mana. Karena di masa 2009, dia dan Xiao Feng telah melempar koin keramatnya dan 3 kali berturut-turut hasilnya selalu sama. Lalu terjadilah kecupan hangat dari Xiao Feng kepada An Lan, dan sejak itu mereka akhirnya backstreet dari teman-temannya. Keesokan harinya di arena pertandingan, sesuai instruksi Xiao Feng di malam sebelumnya, mereka bermain all out melawan tim Pesona. Pertandingan itu juga disaksikan oleh tim Naga Langit yang juga baru selesai bertanding. Dan seperti perhitungan An Lan, tim One Coin dapat memenangkan pertandingan tanpa ada kesulitan. Tim One Coin akhirnya keluar sebagai juara grup. Sebelum memulai babak selanjutnya, tim One Coin memanfaatkan waktu yang ada dengan berlatih. Namun, lagi-lagi di sini Da Wei seperti kehilangan fokus, ditambah lagi orang bengkel yang terus-menerus menelpon dia. Teman-temannya yang lain jadi agak curiga melihat tingkahnya, terutama Xiao Feng yang langsung tahu kalau Da Wei lagi menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, dia memutuskan untuk mengecek nomor yang bolak-balik menelpon Da Wei. Setelah diam-diam mengambil HP Da Wei dan menelpon nomor itu, Xiao Feng langsung pergi menemuinya. Di sana orang bengkelnya berkata kalau masalahnya dengan Da Wei hanyalah masalah hutang biasa yang sebenarnya sudah hampir lunas. Dia lalu meminta Xiao Feng untuk membuat surat perjanjian pelunasan jika dia tidak mempercayainya. Begitu sampai ke hotel, Da Wei langsung disidang. Di sini Da Wei udah berpikir kalau Xiao Feng akhirnya tahu bahwa sebenarnya dia habis nabrak orang, namun ternyata tidak. Xiao Feng hanya mengetahui kalau ini hanya permasalahan hutang biasa. Lanjut, babak semifinal pun akhirnya dimulai. Tim One Coin melawan tim Naga Langit. Terlihat Cilin juga hadir dan menyaksikan dari bangku penonton. Dan tanpa diduga, melawan tim unggulan, tim One Coin tidak menemui kesulitan dan bisa memenangkan pertandingan itu dengan lancar. Sementara itu, beralih ke tim Continue di Monster Selatan yang akhirnya memasuki babak final Liga Semi Pro. Lawannya kali ini adalah tim AK. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, ketua tim AK pernah menjadi pemain nomor 1 di Cina. Dia dan timnya yang dulu bahkan pernah menjadi juara 2 turnamen CF Dunia. Namun setelah itu timnya bubar dan sekarang dia kembali dengan timnya yang baru. Walaupun Xiaobei dan kawan-kawan tahu kalau skill mereka kalah dari tim AK, namun berkat kerjasama dan chemistry yang sudah mulai terbangun, mereka bisa menguasai pertandingan, terutama Wang Kai dan Pandora yang makin hari terlihat makin kompak. Setelah hanya menyisakan Xiaobei dan Neza yang sama-sama kekurangan peluru, Xiaobei memutuskan untuk berkorban demi membuka celah untuk Neza. So akhirnya mereka bisa mengalahkan tim AK dan keluar sebagai juara Liga Semi Pro tahun itu. Xiaobei也掉了，哪吒补枪，哪吒补枪。
Saat acara serah terima piala dan hadiah, ternyata Dawei sebagai direktur dari klub Graffiti yang menyerahkannya. Di sini Xiao Bei langsung teringat ucapan Xiao Feng yang menyuruhnya untuk menemui Dawei, dan tanpa buang-buang waktu, dia langsung menyusulnya ke belakang panggung setelah acara selesai. Di belakang panggung saat sedang menemui Dawei, Xiao Bei langsung to the point dan menanyakan keberadaan Xiao Feng sekarang. Dawei yang tampak sedikit heran menjelaskan kalau dia sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Xiao Feng. Bahkan nomor HP-nya aja dia udah nggak punya karena Xiao Feng udah lama ganti nomor. Walaupun agak kecewa dengan jawabannya, Xiao Bei lalu membiarkan Dawei pergi meninggalkannya. Tim Continue akhirnya kembali ke asrama setelah sebelumnya libur habis juara turnamen. Diperlihatkan Wang Kai dan Pandora yang melipir buat bersihin kamar mereka. Ternyata pas liburan kemarin mereka berdua jadian, tapi belum lama pacaran udah ribut gara-gara masalah sepele. Lanjut di malam harinya, Xiao Bei menyempatkan masuk ke dunia alternatif dan ngobrol dengan Xiao Feng. Setelah mengupdate kabar masing-masing, lalu Xiao Bei memberitahukan tentang pertemuannya dengan Dawei setelah juara liga kemarin. Dia berkata kalau Dawei tidak mengetahui kabar apapun tentang Xiao Feng sekarang. Cukup heran mendengar hal itu, Xiao Feng lalu menyuruh Xiao Bei untuk pergi mencarinya di rumah orang tuanya. Kali aja dia ada di sana. Setelah selesai ngobrol dengan Xiao Feng, gak lama Cheng Hao datang. Di sini dia juga membahas tentang Xiao Feng karena sebelumnya dimintai tolong sama Xiao Bei untuk mencari info tentangnya. Cheng Hao berkata ada sesuatu yang aneh terjadi pada tim OneCoin yang tiba-tiba bubar setelah menjuarai turnamen nasional. Dia juga mendapat desas-desus di forum online yang mengatakan kalau Xiao Feng dipenjara, makanya nggak ada update berita tentangnya sampai sekarang. Lanjut ke Chuge, waktu OTW pulang setelah makan bareng Xiao Bei, dia melihat lowongan magang di perusahaan e-sportnya Anlan. So dia langsung nyoba masukin lamaran ke sana. Singkat cerita, waktu interview pertama, dia langsung ditolak mentah-mentah oleh Anlan, yang jadi agak antagonis perannya di sini. Namun karena merasa belum memberikan jawaban yang maksimal, Chuge memaksa untuk wawancara ulang. Di sini dia berkata jujur tentang tujuannya training di sana. Chuge berkata kalau dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dunia e-sport dan ingin belajar untuk membantu temannya yang tidak lain adalah Xiao Bei. Seperti melihat cermin dirinya dulu waktu awal-awal bersama tim OneCoin, Anlan lalu memberinya kesempatan dan menerimanya magang di perusahaannya. Beralih ke tim OneCoin yang lagi makan-makan bareng setelah kemenangan mereka, diperlihatkan di sini ternyata Cilin juga sedang ada di sana bersama rombongan kawan lamanya. Sempat terjadi kesalahpahaman dengan rombongannya, namun untungnya masih bisa diredam. Cilin yang tampak malu lalu meminta maaf pada teman-temannya. Sebelum sempat pergi, Xiao Feng memanggilnya dan meluapkan unek-uneknya terhadap Cilin. Di sini Cilin akhirnya menangis karena sadar sebenarnya dialah yang memang bersalah dari awal. Dia lalu meminta maaf pada mereka, terutama kepada Changsha yang sudah tersakiti perasaannya waktu itu. Dan akhirnya dia kembali ke tim OneCoin. Singkat cerita, setelah mengalahkan tim Naga Langit kemarin, tim OneCoin akhirnya sampai di babak final turnamen nasional. Lawannya kali ini adalah tim Pemburu Lautan, sebuah tim kuda hitam yang sebenarnya tidak diprediksi akan sampai ke babak final. Saat pertandingan dimulai, tim OneCoin unggul di babak pertama. Walaupun Xiao Feng lagi agak nggak enak badan, ternyata ini adalah strategi dari tim Pemburu. Istilahnya dia menebar umpan dulu, bermain mengalah dan menunggu tim OneCoin menurun staminanya. Karena mereka tahu kalau para pemain tim OneCoin adalah para pemain veteran atau bahasa halusnya udah pada tua-tua untuk menjadi atlet e-sport. Jadi kelamaan duduk jadi sakit pinggang. Dan benar aja, mereka mampu mengejar ketertinggalan dengan memanfaatkan faktor umur dari tim OneCoin. Waktu istirahat sebelum lanjut babak kedua, Xiao Feng kayaknya lagi kena angin duduk. Dan di sini Changsha ternyata punya bakat terpendam.
Kayak saya punya bakat terpendam. Bedanya dia digali, kalau saya malah tambah dikubur bakatnya. Di sini Changsa mewarisi jurus akupuntur turun temurun dari keluarganya. Singkat cerita, setelah tusuk menusuk gaming, Xiao Feng kembali jreng dan mereka langsung melanjutkan pertandingan. Setelah di babak pertama tadi Xiao Feng mencermati permainan tim lawan, dia akhirnya muncul dengan strategi baru untuk timnya. Dengan melempar koin andalannya, maka para anggota tim One Coin setuju dengan usulan yang diberikan Xiao Feng. Dengan anggota tim One Coin yang lain yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Xiao Feng agar tempat persembunyiannya tidak ketahuan, dan dengan momen yang pas setelah Dawei berhasil memasang bom, Xiao Feng keluar untuk mempertahankan area dan akhirnya bomnya meledak dan tim One Coin memenangkan kejuaraan nasional. Pasca kemenangan tim One Coin, diperlihatkan Xiao Feng menyempatkan diri pulang ke tempat orang tuanya. Diceritakan di sini kalau keluarganya Xiao Feng adalah keluarga sederhana dan ayahnya juga sedang dikejar DCA Kulaku. Jadi Xiao Feng pulang untuk memberikan sebagian uang hadiah kemenangannya kepada ayahnya dan sekalian interview TV bersama kedua orang tuanya. Sementara itu, Dawei diperlihatkan sedang berada di sebuah perusahaan yang sebelumnya menawarkan kerjasama untuk melakukan uji coba terobosan game baru. Di sana dia diminta untuk mencoba gameplay permainan semacam virtual reality, tapi kesadaran penggunanya benar-benar ditransfer ke dalam game itu, kayak Sword Art Online tapi versi beta. Awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai akhirnya dia tidak sengaja menemukan adanya sebuah bug dengan memasuki wilayah yang membawanya ke tempat yang tidak bisa termonitor oleh komputer. Para teknisi yang menilai hal itu berbahaya langsung berusaha menariknya keluar dengan paksa. Dan setelah Dawei tersadar, dia lalu mengetahui sebuah fakta, di mana jika dia masuk dan hilang ke dalam game, kesadarannya juga tidak akan kembali ke tubuhnya. Dengan kata lain, bisa menyebabkan kematian. Lalu hal aneh mulai terjadi dengan tubuh Dawei. Tubuhnya jadi kayak almarhum Tony Stark, I Love You 3000. Jangan-jangan kena virus komputer. Nggak pakai semadaf sih, Dawei. Next, keesokan harinya saat sedang merayakan markas baru untuk tim One Coin, Dawei lagi-lagi diganggu oleh telepon dari mas bengkel yang ngurusin mobilnya. Karena udah mentok, Dawei akhirnya pergi menemuinya. Di sini mas bengkel kembali memerasnya setelah tahu timnya menjuarai turnamen kemarin. Namun nggak tahu dapat bisikan dari mana, Dawei malah menyerangnya dan membuat mas bengkel itu terpanggil oleh sang pencipta. Di sisi lain, Xiao Feng yang terus mencoba menghubungi Dawei akhirnya mendatangi kontrakannya. Di sini dia menemukan Dawei yang terlihat kayak stres berat dan sedang mencoba menghilangkan barang bukti. Dawei akhirnya mengakui perbuatannya kepada Xiao Feng, tapi di sini dia bilang nggak sengaja membunuh mas bengkel tersebut. Dengan perasaan yang kaget bercampur dengan rasa kasihan, Xiao Feng lalu menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Namun Dawei memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi dulu. Dia meminta waktu untuk mencari uang yang katanya mau dikasih ke keluarga korban. Baru setelah itu dia akan menyerahkan diri. Sementara itu, beralih ke tahun 2020, di mana sedang diadakan acara pembukaan Liga Pro CF tingkat nasional. Di sini diperkenalkan para tim yang berpartisipasi, diantaranya adalah juara bertahan dua kali tim Gravity, dan tim penantang baru yaitu Monster Selatan dengan skuad utamanya yang nggak lain adalah tim Continue.
Di pertandingan pertamanya, tim Continue belum terbiasa dengan pola permainan para pemain profesional, sehingga membuat mereka dihajar dengan skor 10-3. Ternyata setelah mereka mereview pertandingan itu, terlihat masalah yang selama ini tidak mereka sadari, yaitu terlalu bergantung kepada Siobe. Sehingga ketika Siobe terbunuh, maka para anggotanya ibarat nggak pakai celana dalam, jadi anunya gundul-gandul, nggak terarah gitu. Setelah mengetahui kelemahan mereka, Siobe lalu muncul dengan taktik baru, yaitu menempatkan Wang Kai sebagai penyerang utama. Dia berharap strategi itu bisa mengecoh para lawannya. Singkat cerita, setelah bareng-bareng melatih Wang Kai dengan sangat keras untuk menjalani role baru, mereka akhirnya siap melanjutkan pertandingan berikutnya. Lawannya kali ini adalah tim Cold, top global Alucard, tapi nggak beda. Ternyata strategi yang diterapkan Siobe sukses 100%. Lawannya hanya fokus pada Siobe dan akhirnya gagal membaca pergerakan tim Continue. So, di sini tim Continue bisa memenangkan pertandingan itu dengan lancar. Coba, CFPL de Shoshu. Wang Kai, 我爱死你. Lanjut setelah pertandingan, Siobe lalu memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya Xiaofeng, seperti anjurannya kemarin saat mereka bertemu. Namun, betapa terkejutnya Siobe begitu mendapat kabar dari tetangga sebelah rumah, kalau ternyata Xiaofeng sudah meninggal dari 11 tahun yang lalu. Begitu mengetahui kabar tentang Xiaofeng yang cukup membuatnya terkaget-kaget, dia langsung bergegas ke TPU Al-Ikhlas untuk mengecek kebenaran omongan tetangganya. Tahu sendiri kan omongan tetangga kadang nganu. Dan ternyata, setelah muter-muter keliling makam, Siobe akhirnya melihat sebuah nisan yang bertuliskan nama almarhum Xiaofeng. Siobe agak shock begitu mengetahui fakta bahwa orang yang selama ini dia cari ternyata sudah husnul khotimah. Dan setelah melihat-lihat, dia menyadari kalau tanggal kematian Siobe ternyata tepat hari itu 11 tahun yang lalu. Menyadari hal itu, dia langsung berniat mencoba mengubah garis yang sudah ditentukan oleh yang di atas. Siobe langsung pergi menemui Anlan di kantornya untuk meminta detail jam dan kronologis kejadian tentang kematian Xiaofeng. Awalnya Anlan tidak percaya, namun setelah Siobe menunjukkan amplop yang pernah dikirimkan Xiaofeng kepadanya, hatinya jadi basah dan akhirnya mau berbicara dengannya. Di sini Anlan menjelaskan sebab kematian Xiaofeng kepada Siobe sambil kita juga diperlihatkan flashback tentang kejadian itu beberapa tahun yang lalu. Fakta yang diketahui Anlan sampai saat ini dia bercerita kepada Siobe adalah kematian Xiaofeng disebabkan oleh kecelakaan dari uji coba game yang dilakukannya bersama Dawei. Nyawanya sudah tidak terselamatkan saat dulu dia menerima kabarnya dari rumah sakit. Siobe juga bertanya, waktu kejadian itu di rumah ada siapa? Dan Anlan menjawab kalau dia sendiri berada di rumah hari itu. Berbekal informasi yang dirasa cukup, Siobe langsung pulang ke asrama dan berpacu dengan waktu untuk login game. Karena menurut Anlan, kejadian itu terjadi di sore hari, cuma kurang beberapa jam lagi. Dari lobby game, Siobe menghubungi Anlan Cupu di tahun 2009 lewat akunnya Xiaofeng via voice chat. Begitu ngangkat telepon, dia langsung memberitahu Anlan dan memintanya untuk menghentikan Xiaofeng. Walaupun sempat nggak percaya, namun setelah Siobe memberitahukan tentang detail sebelum dan sesudah kejadian, tidak berani menanggung resiko, Anlan memutuskan untuk mempercayainya dan pergi menyusul Xiaofeng. Dari sini realita alternatif mulai terbentuk. Di lain sisi, Siobe dan Dawei sudah sampai di perusahaan game tersebut dan terlihat sedang menandatangani kontrak. Anehnya, saat orang dari perusahaan ingin menjelaskan resiko seperti yang terjadi kepada Dawei sebelumnya, dia langsung memotong omongannya dan berkata kalau hal itu sudah dijelaskan kepada Xiaofeng sebelumnya. Dan mereka pun akhirnya tanda tangan. Singkat cerita, Xiaofeng dan Dawei akhirnya masuk ke dalam game itu. Awalnya di sini semua tampak berjalan normal. Namun yang Xiaofeng tidak tahu, diam-diam Dawei memancingnya ke area yang tidak terlacak di game itu. Di sini saat Xiaofeng hampir tersedot ke dalam lubang bug di game itu, Dawei akhirnya mengatakan semuanya. Dia memberitahukan alasan sebenarnya kenapa dia membunuh Mas Bengkel kemarin.
Dia mengaku kalau habis melakukan tabrak lari dan mas bengkel itu memerasnya terus-menerus. Dan karena takut Xiao Feng melaporkannya, maka dia membawanya ke dalam game itu di mana dia berniat untuk menjebaknya ke dalam lubang bug selama-lamanya. Di lain sisi, An Lan akhirnya sampai di tempat uji coba dan menerobos masuk ke tempat itu. Mendengar suara An Lan dari luar, Dawei memutuskan untuk langsung menjatuhkan Xiao Feng. Sebelumnya dia juga melepas alat pelacak dari skinnya Xiao Feng, dan saat gamenya di shutdown, hanya Dawei sendiri yang kembali tersadar. Dan akhirnya mereka membawa Xiao Feng ke rumah sakit. Beralih ke Xiao Bei di masa 2020 yang lagi cemas menunggu, bolak-balik menelpon An Lan tapi nomornya nggak aktif. Di sini dia sudah mencoba untuk ikhlas, dan keesokan harinya dia berniat untuk ziarah ke makam Xiao Feng. Dan ternyata, makamnya nggak ada di sana. So, dia lalu menanyakan tentang makamnya Xiao Feng kepada Pak Sukar. Namun setelah dicek, tidak pernah ada orang yang bernama Xiao Feng yang dikubur di sana. So, dia langsung menemui An Lan dan menanyakan tentang makam Xiao Feng yang hilang. Di sini An Lan langsung memintanya untuk kembali ke kota karena dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Xiao Bei. Dan ternyata realitanya telah berubah. An Lan berkata kalau Xiao Feng masih hidup, namun sudah koma selama belasan tahun. Tubuhnya masih normal tapi kesadarannya menghilang. Saat Xiao Feng baru dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, Dawei malah sekilas tampak tersenyum, dan gak lama berselang, teman-temannya datang menyusul. Setelah dijelaskan apa yang terjadi, terlihat Cilin menjadi marah kepada Dawei karena menurutnya dia tidak menjaga Xiao Feng dengan baik. Lanjut ke kontrakan Xiao Feng di mana diperlihatkan di sini teman-temannya membereskan barang pribadi mereka. Kayaknya mereka udah agak curiga kalau ada yang nggak benar dari Dawei. Mereka sama sekali nggak ngajak bicara, terutama Cilin yang malah terang-terangan menolak diajak bicara dengan Dawei. So, setelah menitipkan koin keramat kepada An Lan, mereka langsung pergi dari sana. Beralih ke tahun 2020, diperlihatkan di sini Xiao Bei sedang bicara empat mata dengan Pak Manager. Ternyata dia dipanggil untuk diberitahukan masalah keuangan yang sedang dihadapi tim. Dan Pak Manager berniat untuk menjual tim Monster Selatan kepada investor lain. Setelah pertemuan, Xiao Bei lalu memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Dia memberikan dua pilihan, antara membiarkan timnya dibeli orang atau mereka bisa ngumpulin uang agar bisa mereka beli sendiri timnya. Dan sesuai dugaan, mereka semua mau berkorban demi tim Continue. Lalu setelah mengumpulkan uang, tim Monster Selatan resmi berganti nama menjadi tim Continue. Keesokan paginya saat baru terbangun, keadaan asrama malah jadi nggak terkendali. Mereka didatangi DC untuk mengambil barang-barang di rumah itu. Ternyata, cicilan timnya di BPR Arta Sentosa udah nunggak selama beberapa bulan. Jadi para DC datang untuk mengambil semua barang yang kira-kira bisa diposting. Pas lagi pusing, tiba-tiba Cuki datang dan menawarkan bantuan dengan berbekal ilmu yang didapat dari magangnya di perusahaan An Lan. Diperlihatkan juga setelahnya, Cuge mengajukan pengunduran diri dari kantornya karena ingin fokus membantu tim Continue. Langkah pertamanya sebagai manajer tim Continue adalah pergi menemui mantan manajer mereka. Dia berusaha untuk meminta izin membawa kembali komputer yang diangkut. Karena mantan manajer mereka juga dulu adalah pemain e-sport, dia akhirnya luluh dan setuju untuk membantu mereka. Namun dia hanya akan mencoba bicara dengan pihak BPR untuk diberikan keringanan. Besoknya, Cuge juga telah mengatur jadwal untuk bertemu dengan orang yang kira-kira tertarik untuk invest di tim mereka. Namun karena jadwalnya bentrok sama latihan mereka, Xiao Bei memilih untuk latihan di asrama dan tidak ikut meeting dengan si investor itu. Karena tidak mau membuat kecewa calon investornya, Cuge lalu memutuskan untuk pergi sendiri, dan begitu sampai di sana, investor yang dimaksud itu adalah Cilin di masa 2020 yang udah kelihatan OP, dan ternyata udah jadi bos sekarang. Setelah bertemu Cuge, dia jadi penasaran dengan Xiao Bei,
Karena sampai saat ini satu-satunya atlet yang bisa memprioritaskan latihan daripada janjiannya dengan Cilin hanya Xiaobi. Cilin lalu memutuskan untuk datang ke tempat latihan tim kontinu sambil cek ombak main 1-2 ronde. Dan di sini Xiaobi yang mengenalinya sebagai Cilin temannya Xiao Feng dari tim One Coin. So mereka langsung jadi akrab. Dan saat mereka sedang bicara empat mata di belakang, di sini Xiaobi menjelaskan kalau orang yang menelpon Anlan dan memperingatkan soal Xiao Feng di tahun 2009 silam adalah dirinya. Setelah cukup lama menjelaskan dan memberikan bukti, singkat cerita Cilin bisa mempercayainya. Dan Xiaobi memberitahukan kalau masih ada kemungkinan Xiao Feng bisa kembali, yaitu dengan mengakses data dari game yang membuatnya koma sampai sekarang. So, Cilin berjanji kepada Xiaobi untuk mencari bekas-bekas uji coba game itu dengan memanfaatkan koneksi miliknya. Dan pertemanan mereka ditandai dengan kucuran dana untuk tim kontinu membeli peralatan barunya. Lalu beberapa waktu berselang, diperlihatkan tim kontinu yang mulai menghadapi masalah internal. Mulai dari kurang kompaknya permainan, Xiaobi yang terbagi fokusnya antara tim dan proyek menyelamatkan Xiao Feng bersama Cilin, dan Pandora yang dikira hamil. Ternyata sakit karena stres dan kelelahan yang berpengaruh ke moodnya. Dia jadi sering marah ke Wang Kai. Suatu kali, dia pernah keceplosan ngomong putus karena emosi, dan hal itu jadi membuat Wang Kai nggak nyaman dan serba salah. Nggak tahu dapat info dari mana, manajer tim Graffiti lalu mencoba mendekati Wang Kai yang kayaknya mulai nggak nyaman di tim kontinu. Dia menawarkan untuk bergabung dengan timnya, dengan iming-iming posisi dan perlakuan sama seperti King, yang saat ini adalah pemain nomor satu di sana. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Xiaobi pergi menemui Cilin yang baru aja ngabarin kalau dia ada update terbaru tentang Xiao Feng. Ternyata dia dan timnya berhasil mendapatkan harddisk, tempat menyimpan data uji coba dan sebuah transmitter yang digunakan untuk melacak sinyal para pemain di dalam game. Dengan kedua alat itu, maka ada kemungkinan mereka bisa menemukan lokasi Xiao Feng yang masih nyangkut di dalam game. Lalu, kita diperlihatkan keadaan Xiao Feng setelah 11 tahun tinggal di dalam game. Dia masih sehat walafiat karena di sana bisa makan mie ayam juga ternyata. Selama 11 tahun ini diceritakan kalau Xiao Feng terus berusaha untuk keluar dari sana. Tapi gamenya nggak tamat-tamat, kalah terus, mainnya di level hard sih soalnya. Kembali lagi ke dunia nyata, Pandora yang ternyata selama ini menahan sakit dan minum obat doping biar bisa ikut turnamen akhirnya nggak kuat lagi. So dia pingsan di tengah pertandingannya dengan tim kontinu. Masalah lain muncul lagi setelah dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata tas miliknya tertinggal di tempat pertandingan. Panitia yang menemukannya melihat obat-obatan yang nggak biasa di dalam tasnya dan membuat gosip miring tentang Pandora. Hal itu membuat Pandora jadi agak stres. Stres mulu kayak ikan. Dan lagi-lagi Wang Kai kena getahnya. Setelah Pandora kembali ke asrama, di sini Wang Kai membuat keputusan yang cukup membuat kaget teman-temannya. Dia berkata akan keluar dari tim kontinu dan masuk tim Graffiti. Walaupun anggota lainnya tampak agak emosi mendengar keputusan Wang Kai, namun Xiaobi membiarkannya dan akhirnya Wang Kai keluar dari asrama. Wang Kai, kamu gila atau kamu sakit kepala? Kamu bilang apa? Kamu adalah musuh terbesar kami. Lanjut, setelah Wang Kai memutuskan untuk keluar dari tim kontinu, otomatis mereka kekurangan satu pemain. Di sini masuk teman lama Xiaobi yang di awal part barengan sama dia ikut seleksi masuk tim Graffiti. Dia bernama Xiang Zi, yang dulu pernah memberikan kesaksian palsu kalau Xiaobi nge-cheat waktu seleksi. Namun di sini Xiaobi sudah memaafkannya dan dia akhirnya masuk di tim kontinu. Awalnya anggotanya yang lain sempat meragukan skillnya karena dilihat dari penampilannya kayaknya cupu banget. Namun ternyata tujuan Xiaobi memanggilnya adalah karena kemampuan uniknya. Dia mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan tiap pemain di Liga Pro, dan semua ditulis di buku catatannya. Jadi tim kontinu udah kayak punya contekan buat semua lawan-lawannya nanti. Vision oke. 没什么事情做，可能。
每个战队的优势地图跟劣势地图的。Sementara itu diperlihatkan Wang Kai yang saat ini sudah berada di tim Gravity. Bersama dengan Dawei diajak keliling untuk melihat semua fasilitas mereka. Di sini Wang Kai terlihat takjub karena memang semua fasilitas di sana sangat modern. Singkat cerita, Wang Kai mulai bertanding dan menjadi duo tak terkalahkan bersama King. Namun kayaknya hubungannya dengan para member Gravity kurang baik. Nggak tahu karena sirik atau karena diremehin, tapi di sana Wang Kai jadi kayak dimusuhin sama anggota lainnya. Singkat cerita, tiba hari di mana tim Continue akhirnya bertanding melawan tim Gravity. Namun kali ini Wang Kai malah menjadi lawan mereka di pertandingan ini. Diperlihatkan tim Gravity unggul di babak awal pertandingan. Namun di pertengahan, Wang Kai kehilangan fokus saat harus buy one dengan Pandora. Dan tim Continue memanfaatkan momen itu dengan baik untuk mencuri poin dari tim Gravity. Ternyata hal itu menjadi masalah buat Wang Kai. Para member tim Gravity mencurigainya sengaja jadi feeder, agar tim Continue bisa mengambil poin. Karena dianggap tidak bisa bermain secara sinkron dengan member lainnya, manajer tim lalu memutuskan untuk menggantinya di tengah pertandingan. Di sini diperlihatkan karena Wang Kai protes nggak mau diganti, dia lalu diultimatum nggak akan diajak main lagi di pertandingan selanjutnya. Dia akhirnya mundur dari arena pertandingan, dan setelah diganti, tim Gravity bisa kembali memimpin pertandingan. Singkat cerita, setelah pertandingan selesai, Xiaobei bertemu dengan Wang Kai di luar ruangan. Wang Kai sempat dipanas-panasin karena cuma jadi pemain cadangan di tim Gravity. Terakhir lalu Xiaobei berkata kapan saja dia mau kembali, pintu tim Continue akan selalu terbuka untuknya. Lanjut, saat mereview pertandingan dengan seluruh anggota tim Gravity, Wang Kai terus dipojokkan karena mereka menilai kalau Wang Kai sengaja mengalah dan menyebabkan hubungannya dengan para anggota lain jadi semakin memburuk, terutama dengan manajernya. Dia sempat berselisih karena diperintahkan untuk ke tim cadangan, namun Wang Kai dengan keras menolaknya. Next, berlanjut ke lab penelitian Cilin. Di sini, para teknisi melaporkan kalau mereka sudah menemukan jalan untuk masuk ke dalam game tersebut. Mendengar hal itu, Cilin lalu membuat rencana untuk menculik Xiaofeng dari rumah sakit dengan meminta bantuan teman-temannya. Diperlihatkan di sini, Aming, Haozi, dan Changsha akhirnya berkumpul lagi dengan Cilin. Mereka lalu menuju rumah sakit untuk mengambil Xiaofeng dan membawanya ke lab. Setelah berhasil membawanya, tanpa membuang waktu, mereka langsung menghubungkan Xiaobei dan tubuhnya Xiaofeng ke dalam game itu. Dan ternyata benar aja, Xiaobei akhirnya bisa bertemu dengan Xiaofeng. Di sini Xiaofeng sempat memberitahu Xiaobei kalau sebenarnya Dawei lah yang menjebaknya di dalam game itu. Xiaofeng juga memberitahukan kalau yang menyebabkan kematian kakaknya Xiaobei juga adalah Dawei. Setelah mengetahui fakta itu, Xiaobei langsung berusaha membawanya keluar. Namun gamenya jadi nggak stabil karena udah lama nggak diurus. Mereka akhirnya dipaksa keluar setelah para teknisi mendownload datanya Xiaofeng untuk dimasukin lagi ke tubuhnya. Namun setelah ditarik keluar, ternyata hanya Xiaobei yang tersadar. Di sini Xiaobei juga mendapatkan luka yang sama seperti Dawei dan Xiaofeng. Lalu Xiaobei langsung memberitahu Cilin apa yang dikatakan Xiaofeng sebelumnya. Dia meminta Cilin untuk membawa Xiaofeng ke tempat yang aman, agar jangan sampai diketahui Dawei. Xiaobei juga menelpon ayahnya dan melaporkan tentang kejahatan yang telah dilakukan Dawei, agar segera dilakukan penyelidikan kepadanya. Singkat cerita, Cilin membawa Xiaofeng yang masih belum tersadar ke rumah miliknya untuk dirawat secara pribadi. Di sana dia menjanjikan kalau Xiaofeng akan aman, dan setelah Xiaobei dan Cilin keluar ruangan, tiba-tiba ada tanda kesadaran yang mulai kembali di alat monitor milik Xiaofeng.
Di sisi lain, akhirnya turnamen nasional telah mencapai babak semifinal. Di antara para tim yang lolos adalah tim Gravity sebagai juara bertahan dan tim Continue sebagai penantang yang baru pertama masuk turnamen tahun ini. Setelah konferensi, diperlihatkan Wang Kai yang sedang didekati oleh salah satu member Gravity. Di sini dia menyarankan Wang Kai untuk menjual salah satu temannya yang terkena skandal. Namun, saat dia dipanggil oleh Dawei, dia menolak untuk ngaduin si orang itu. Dia berkata tidak mau ikut campur urusan mereka. Anjing, laler masuk mulut. Karena dinilai tidak mau bekerja sama, Dawei lalu mengancam akan menghancurkan karirnya di dunia e-sport. Mendengar hal itu, Wang Kai malah menantangnya dan memutuskan untuk keluar dari tim Gravity dan kembali ke tim Continue. Singkat cerita, dia akhirnya kembali ke asrama Continue dengan harapan bisa kembali diterima. Awalnya Xiaobi membiarkannya di luar hujan-hujanan, namun melihat tekadnya, akhirnya dia membiarkannya masuk. Setelah meminta maaf pada masing-masing anggota, dia akhirnya resmi masuk lagi ke tim Continue. Namun karena di sini tim Continue sudah kemasukan anggota baru, maka Cheng Hao memutuskan untuk mundur dari tim dan memilih untuk menjadi manajer bersama Zhu Ge dan menyuruh Wang Kai menggantikannya. Lanjut, babak semifinal pun dimulai dan diperlihatkan tim Gravity dan tim Continue mendominasi di dalam turnamen itu. Dan seperti prediksi kalian, kedua tim tersebut akhirnya lolos ke babak final. Beralih ke rumahnya Cilin, diperlihatkan di sini dia dan Changsha lagi nungguin Xiao Feng sambil main QQ. Tiba-tiba Xiao Feng nyamber mereka yang lagi bercanda. Akhirnya setelah 11 tahun dia tersadar dari Koi Lula. Di sini dia jadi agak paranoid setelah dikhianati oleh Dawei. Setelah memastikan Changsha bisa dipercaya, dia meminta agar orang lain selain mereka dan Xiaobi untuk jangan sampai tahu terlebih dahulu. Keesokannya di GBK, pertandingan final antara Gravity melawan Continue mulai diselenggarakan. Sebelum memulai pertandingan, diperlihatkan Xiaobi yang tidak sengaja bertemu Dawei di toilet. Sudah tidak sabar ingin membalas dan menjatuhkan kekuasaan Dawei, Xiaobi memberitahukannya kalau dia sudah tahu apa yang diperbuat Dawei 11 tahun yang lalu kepada kakaknya, kepada Xiao Feng dan kepada Mas Bengkel yang bersekongkol dengannya. Mulai kena mental, Dawei langsung menelpon ke rumah sakit tempat Xiao Feng dirawat setelah mendengar perkataan Xiaobi tadi. Dia ingin memastikan keadaan Xiao Feng di sana. Namun yang dia tidak tahu, Cilin telah terlebih dahulu kong kali kong dengan pihak rumah sakit. Berlanjut ke arena pertandingan, babak final akhirnya dimulai. Sekilas juga diperlihatkan para pemain yang dulu pernah bertanding dengan tim Continue di kota asalnya di Banyuwangi yang lagi pada nobar di warnet sponsor pertamanya tim Continue. Berkat buku analisa milik Xiangxi, mereka bisa membaca strategi dari tim Gravity. Akhirnya tim Continue bisa unggul dengan skor 10-7 di ronde pertama. Lanjut ke ronde kedua. Di sini secara drastis tim Gravity bisa langsung menguasai pertandingan. Setelah tertinggal, Xiaobi merasakan ada yang aneh dengan permainan tim Gravity. Mereka seperti sudah mengetahui di mana lokasi tiap pemain tim Continue. Dia mencurigai salah satu anggota tim Gravity nge-cheat dan menggunakan map hack. Namun menurut Neza hal itu tidak mungkin karena semua peralatan disediakan oleh panitia. Sementara itu, Cheng Hao di kursi penonton juga merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Di sini dia mencoba memperhatikan dengan lebih detail para pemain tim Gravity. Ternyata,
Dia melihat salah satu pemain tim Gravity berbuat curang dengan menerima kode dari bangku penonton yang memberitahukan di mana para pemain tim Continue bersembunyi. Dengan berpikir cepat, dia lalu diam-diam merekamnya dari bangku paling depan. Setelah berhasil merekam salah satu anggota tim Gravity, Cheng Hao lalu memperlihatkannya kepada Jugi. Di sini Jugi langsung meneruskannya ke panitia dan meminta pertandingan dihentikan. Namun merasa rekaman itu saja tidak cukup untuk membuktikan kalau tim Gravity berbuat curang, maka pertandingan tetap dilanjutkan dan mereka berjanji akan memperketat pengawasan. Singkat cerita, ronde kedua akhirnya dimenangkan oleh tim Gravity. Namun di sini ternyata King sadar kalau ada yang nggak beres sama rekan satu timnya. Tiba-tiba langsung jadi OP banget, padahal biasanya juga mereka beban. King juga sempat marah-marah karena merasa terhina kalau mereka menang dengan cara curang. Di ronde ketiga, tim Continue mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Setelah izin time out dan mencoba relax, akhirnya mereka bisa mengejar skor walaupun dengan susah payah juga sih. Dan skor menjadi 9 sama, satu skor lagi sebagai penentu juara turnamen Liga Nasional. Xiao Bei menggunakan taktik yang tidak biasa dan meminta Pandora menjadi pembawa bom. Sementara itu di sisi lain, ternyata King mampu membaca taktik Xiao Bei dan meminta teman-temannya untuk mengikuti arahannya. Namun di sini King tidak mengantisipasi kalau Xiao Bei punya satu lagi taktik cadangan. Di tengah permainan, merasa taktik awalnya tidak bekerja, Xiao Bei dan Neiza langsung melakukan rotasi dan ternyata mereka mampu mengecoh tim Gravity. Dengan taktik yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu menanam bom di side B. Di sini anggota tim Gravity mulai bertindak sendiri-sendiri dan King terlihat kecewa kepada mereka. Tidak peduli lagi dengan timnya, King lalu menantang Xiao Bei yang ternyata memang benar tujuannya ke sana. Dia menantang Bai Wan dengan hanya menggunakan pisau. Saat ini King menilai yang terpenting adalah bisa mengalahkan Xiao Bei dengan tangannya sendiri. Dia tidak lagi peduli dengan kemenangan timnya. Di sisi lain, Neiza sebenarnya telah mengalahkan dua lawannya dan berhasil membawa bom ke side B. Dengan posisi 2-1, tim Continue berpeluang besar untuk menjadi pemenang. Namun Xiao Bei ternyata setuju untuk meladeni King, dan Neiza juga mendukung keputusannya. Mereka berdua akhirnya Bai Wan dan main tusuk-tusukan. Di detik-detik akhir, dengan perhitungan yang akurat, Xiao Bei berhasil mendaratkan serangan dan mengalahkan King. Tim Continue akhirnya keluar sebagai juara nasional dan menjadi tim nomor satu di Cina tahun ini, tahun kerbau. Setelah serah terima piala dan hadiah berupa blender Rinnai dan Maggie Chair, di sini Xiao Feng telah memberanikan diri untuk keluar dan Xiao Bei tidak bisa menahan haru mengingat perjuangannya membawa kembali tim Continue ternyata telah berhasil. Dari balik VIP juga diperlihatkan Da Wei yang tentu saja mak jegagi panik begitu melihat Xiao Feng di bawah. Setelah merayakan kemenangan mereka, Xiao Feng akhirnya bisa ngobrol beneran di dunia nyata dengan Xiao Bei. Dan setelah panjang lebar ngobrol sambil nostalgia, Xiao Bei akhirnya pulang dan giliran Cilin sekarang yang nostalgia sama Xiao Feng. Dia diajak keliling di area sekitar rumahnya dulu dan diajak makan di warung mie ayam langganan mereka yang sekarang udah dibeli sama Cilin. Ternyata Cilin telah menyiapkan kejutan untuk Xiao Feng. Dia memanggil semua anggota One Coin yang lain untuk datang, minus Da Wei yang sekarang jadi impostor. Ya, ya, ya.
Keesokan harinya, diperlihatkan kantor graffiti yang sedang digeledah oleh kepolisian. Di sini Willie Dawson juga sudah membawa surat penahanan untuk Dawei. Namun ternyata Dawei sudah tidak ada di sana dan semua kontaknya tidak bisa dihubungi. Sementara itu, setelah malam sebelumnya diberi kejutan oleh Cilin, sekarang giliran Xiaobei yang memberikannya kejutan. Diam-diam Xiaobei mengundang Anlan ke warung mie ayam langganan mereka. Dan akhirnya kita diperlihatkan bahwa bagaimanapun background dan sesukses apapun masa lalu Anda, bila bertemu dengan orang yang dicintai yang udah lama nggak ketemu, Anda akan mendadak bego. Lalu setelah kenyang makan mie ayam, berhubung di sini Xiao Feng belum ada tempat tinggal, jadi Anlan mengajaknya ke apartemennya dan masa depan terlihat cukup cerah. Nice. Lanjut keesokan harinya, diperlihatkan tim Continue yang sudah kembali ke asrama setelah sesi foto-foto dan interview untuk majalah misteri Tatang S. Di sini mereka akhirnya bisa merekrut banyak karyawan untuk ngurus squad kecil-kecilan biar mereka lebih proper. Setelah selesai perkenalan, tim inti Continue lalu bersiap sparring dengan tim juara dari Vietnam. Ini adalah pertandingan pertamanya setelah liburan beberapa minggu kemarin. Di sini diperlihatkan kalau tim Continue unggul di awal pertandingan, namun berakhir kalah dengan skor 7-10. Main dia. Walaupun sebenarnya ini cuma pertandingan persahabatan, namun kekalahannya cukup membuat mereka down. Xiaobi merasa ada yang kurang saat mereka menghadapi tim internasional. Dia menyadari kalau tim Continue sudah waktunya merekrut seorang pelatih untuk memberikan mereka perspektif baru di pertandingan. Dan satu-satunya orang yang terlintas di pikiran Xiaobi adalah Xiao Feng. Nggak pakai lama, besoknya dia langsung pergi menemui Xiao Feng. Di pertemuan ini sebenarnya Xiao Feng menolak. Dia beranggapan kalau zaman telah berubah dan taktiknya sudah kadaluarsa. Namun di sini Xiao Feng meyakinkannya kalau saat ini masih banyak pemain CF yang menggunakan taktik milik One Coin dan nama Seven masih menjadi legenda di kalangan pro player. Berharap Xiao Feng mau berubah pikiran, dia lalu memaksanya ikut ke asramanya untuk kembali merasakan atmosfer sebuah tim e-sport. Di sini Xiaobi mengatakan kalau dia sangat berharap Xiao Feng bisa membantu tim Continue untuk liga selanjutnya yaitu liga internasional yang akan diadakan di Singapura dalam waktu sebulan lagi. Saat Xiao Feng pulang dan menceritakan kepada Anlan tentang tawaran Xiaobi kepadanya, Anlan juga memberitahukan update perkembangan game Crossfire di seluruh dunia dan tim-tim yang akan ikut di liga internasional nanti. Intinya dia selalu mendukung apapun keputusan yang akan diambil Xiao Feng. Singkat cerita, keesokan harinya, saat tim Continue sedang mereview gameplay dari lawan mainnya kemarin, tiba-tiba Xiao Feng muncul. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tawaran Xiaobi sebagai pelatih tim Continue. Setelah resmi menjadi pelatih, hal pertama kali yang dia lakukan adalah merekap gameplay dari tim Jepang bersama Xiaobi yang kemungkinan akan menjadi lawan terberat tim Continue di Liga Internasional nanti. Di sini mereka menemukan sesuatu yang menarik. Taktik yang digunakan tim Jepang ternyata juga digunakan oleh tim Gravity dan pertama kali digunakan oleh tim OneCoin saat turnamen 11 tahun yang lalu. Mereka berdua lalu berasumsi kalau Dawei telah kabur ke Jepang dan menjadi pelatih mereka. Karena kebetulan juga beberapa waktu sebelumnya, tim Jepang mengumumkan telah mengganti pelatih lama mereka. Next, berlanjut saat tim Continue lagi mabar latihan buat lemesin jari-jarinya. Di sini Chuge tiba-tiba masuk dan berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu mereka. Ternyata orang itu adalah King. Tujuannya datang ternyata adalah untuk bergabung dengan tim Continue. Walaupun dia adalah pemain dengan bayaran termahal saat ini, dan banyak tim yang ingin merekrutnya, dia malah lebih memilih bergabung dengan tim Continue dengan gaji UMK daerah setempat. Karena tim Continue sebenarnya udah pas, jadi di sini Xiang Xi mengundurkan diri dari tim utama dan memilih menjadi pemain cadangan.
Dia beranggapan dengan masuknya King akan sangat berpengaruh untuk tim Continue. Lalu setelah diinterview singkat oleh Xiao Feng, atas persetujuan semua anggota tim Continue, King akhirnya resmi bergabung dengan mereka. Kembali! Singkat cerita, Liga Internasional Crossfire akhirnya dimulai dan diperlihatkan tim Continue telah tiba di Singapura. Seluruh tim yang berpartisipasi dikumpulkan di hotel sambil live streaming panitia yang melakukan undian pembagian grup. Tim Continue masuk di grup A dan lawan pertamanya adalah tim dari Filipina. Menurut data yang mereka kumpulkan, tim Filipina bisa dibilang tim yang paling lemah di kompetisi kali ini. Sebuah awal yang bagus untuk tim Continue. 看来这次的成绩不好，但是今天换了两个新队员。 Singkat cerita, pertandingan pembuka pun dimulai antara tim Continue dan tim Filipina. Di sini Xiaobei dan yang lainnya tidak menduga kalau ternyata lawannya cukup membuat mereka kerepotan. Di sini faktor mental juga berpengaruh karena tim Filipina udah bolak-balik masuk turnamen internasional, walaupun jarang menang, tapi at least mereka udah bisa cukup tenang di pertandingan. Berbeda dengan tim Continue yang umur timnya aja baru setahun. Di sini tim Filipina akhirnya berhasil unggul di ronde pertama. Berlanjut ke ronde kedua, dari sini tim Continue mulai bisa menguasai pertandingan berkat arahan dari Xiao Feng. Dengan menggunakan strategi pengalih perhatian, mereka akhirnya bisa memenangkan ronde kedua. Di ronde ketiga atau ronde penentuan, karena sudah mendapat tempo permainan yang pas, tim Continue tidak menemui kesulitan dan berhasil unggul dengan skor 10-3. Mereka akhirnya keluar sebagai pemenang dengan hasil pertandingan 2-1. Selanjutnya, sekilas diperlihatkan pertandingan antara tim Jepang melawan tim dari Indonesia. Sesuai prediksi, tim Jepang yang diketuai oleh Machine, seorang sniper sama seperti Xiaobei, berhasil menang dengan mudah, dan mereka lolos ke babak semifinal dan bertemu dengan tim Continue. Nah, ini ceritanya Onyx sama Big Hitron kalah duluan. Malam harinya, setelah membahas strategi untuk melawan tim dari Jepang besok, tim Continue yang kelaparan menyempatkan diri untuk makan dulu di resto seberang hotel. Dan di sini lalu terjadilah sebuah insiden yang cukup frontal. Muncul seseorang dari luar yang mendekati Pandora, dan Wang Kai langsung refleks menghalaunya. Lalu secara tiba-tiba, masuk gerombolan yang tidak diketahui siapa menyerang mereka. Ternyata di sini gerombolan itu mengincar Xiaobei, dan seperti sudah dipersiapkan sebelumnya, mereka lalu memukul tangan Xiaobei dengan menggunakan palu daging sehingga membuatnya cedera. Lanjut setelah diberikan pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit, ternyata Xiaobei di sini harus menjalani rawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Padahal besok mereka harus bertanding melawan tim Jepang di babak semifinal. Dan dengan mempertimbangkan kondisi Xiaobei, Xiao Feng lalu memutuskan kalau besok Cheng Hao akan menggantikan Xiaobei dan menyuruh mereka semua pulang untuk beristirahat. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan sekilas salah satu pelaku tadi sedang menelpon seseorang dan melaporkan kejadian itu. Hal ini menegaskan kalau memang semua kejadian ini sudah direncanakan dan atas suruhan seseorang, tapi belum tahu siapa. Tapi saya yakin kalian udah tahu siapa. Yah, film yang sangat bisa diduga. Singkat cerita, keesokan harinya di rumah sakit setelah menjalani operasi, Chu Ge memberitahu Xiaobei kalau menurut dokter, kemungkinan tangannya bisa kembali pulih dalam waktu 2 bulan. Di sini Xiaobei terlihat agak nggak rela karena artinya dia harus merelakan perjuangannya bersama tim Continue di Liga Internasional sampai di sini. Dan sementara di saat yang bersamaan, pertandingan semifinal antara tim Continue melawan tim Jepang akan segera dimulai.
你们到哪儿了？来自中国的 Continue 战队即将说 Continue 战队的队长 Nose。Di sini Anlan yang nyusul dari Cina datang untuk membantu mengurus kasusnya Xiao Pei. Dia memberitahu Xiao Feng kalau salah satu pelakunya telah ditangkap dan sedang dilakukan penyelidikan. Dan kalau memang terbukti ada hubungannya dengan tim Jepang, maka mereka bisa mengajukan tuntutan ke komite penyelenggara. Lanjut ke arena pertandingan. Di sini Xiao Feng memberitahu para anggota tim Continue kalau mereka harus bermain tanpa Xiao Pei. Karena menurut dokter yang merawatnya, paling nggak 2 minggu Xiao Pei baru bisa lepas jahitan pasca operasinya. Setelah diberi kuliah motivasi, tim Continue akhirnya mencoba tegar dan berusaha membawa semangat Xiao Pei di pertandingan kali ini. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Xiao Pei muncul di arena dengan ditemani Juge. Ternyata dia nggak jadi kenok setelah sebelumnya berhasil membujuk dokternya untuk menyuntikan painkiller 4 galon agar dia tetap bisa mengikuti turnamen. I'm here to fight. I'm here to fight. Dengan antusiasme yang sangat tinggi dari penonton di arena maupun live streaming, maka pertandingan semifinal antara Jepang dan Cina pun dimulai. Diperlihatkan di ronde pertama kedua tim saling kejar-kejaran poin. Namun saat Xiao Pei sedang berusaha mencuri poin terakhir, luka di tangannya membuat tembakannya malah meleset dan menyebabkan pemain Jepang yang sedang fokus masang bom balik menyerangnya. Mereka pun akhirnya kalah di ronde ini. Setelah break dan mengatur ulang strategi, ronde kedua lalu dimulai. Di sini Xiao Pei tampak mulai kesakitan karena efek dari painkillernya udah mulai hilang. King yang menyadari itu lalu mengusulkan untuk bermain cepat agar lukanya Xiao Pei nggak jadi makin parah. Namun tim Jepang yang kelihatannya sadar dengan kondisi Xiao Pei memaksa mereka untuk bermain dengan tempo yang lambat. Mereka sengaja jaga kandang untuk mengulur waktu, dan setiap kali tim Continue ngeras, mereka sudah siap di posisi bertahan dan menyerang secara bersamaan. Kalau kalian udah pernah main Counter Strike atau Point Blank pasti ngerti lah rasanya dipantekin gimana. Di awal ronde, strategi tim Jepang lumayan berhasil. Di sini ketua mereka yaitu Mesin juga sempat mendapat pentakil dengan solo rush-nya. Namun saat tim Jepang sudah unggul 6-0, Xiao Pei menyadari kalau tim Jepang terlalu bergantung pada Mesin dan dia juga udah mulai kelelahan. Tim Continue lalu memanfaatkan momen itu untuk terus-menerus menekan Mesin. Ternyata perhitungan Xiao Pei tepat. Mesin mulai kehilangan fokus setelah ditekan terus-terusan dan tim Continue berhasil membalik keadaan dan menang di ronde kedua. Pesan Mesinmu. Dengan skor imbang satu sama, maka pertandingan akan lanjut ke ronde ketiga, di mana di sini panitia telah menyiapkan satu map yang khusus dibuat untuk turnamen CF saat ini. Mapnya kecil kayak mode brawl kalau di Mobile Legends. Dengan mengandalkan banyak obstacle dan jarak yang pendek, map ini cocok banget untuk dipakai buat barbar. Sebelum mulai ronde ketiga, sekilas juga diperlihatkan kondisi tangan Xiao Pei yang semakin parah. Bekas jahitan di tangannya agak meluak. Gudiknya terbuka lagi. Jadi perbannya harus diganti. Setelah beres ganti perban dan dikasih kecupan semangat sama Juge, mereka pun memulai pertandingan ronde ketiga. Saat pertandingan dimulai, tim Continue bisa unggul di awal ronde karena skill barbar Wang Kai, Neza, dan King udah nggak perlu diragukan lagi. Namun semuanya berubah saat Mesin juga masuk ke mode barbar dengan mengganti senjatanya ke AK-47. Tim Jepang langsung bisa mengejar ketertinggalan dan skor jadi 9 sama. Di sini Xiao Feng seperti menyadari kalau ini adalah strategi dari Dawei
Dan ternyata, Dawei memang benar-benar muncul di sana dan memberikan instruksi untuk mesin. Kemunculannya cukup membuat emosi dan perebutan poin terakhir ini menjadi ajang adu mental juga antara Xiao Feng dan Dawei. Dengan arahan dari Dawei, tim Jepang berhasil menyingkirkan King Wang Kai, Neza, dan Pandora. Xiao Bei lalu terpojok dengan posisi 3 lawan 1. Namun dengan bakat perhitungan mode kepepet yang di luar nalar, dia menghitung semua kemungkinan yang akan terjadi dan memaksimalkannya hingga mentok. Alhasil karena musuhnya juga udah meremehkan, tinggal satu. Xiao Bei jadi berhasil keluar dari posisi itu dan membantai 3 pemain Jepang yang tersisa. Dan dengan ini, tim Continue berhasil menang dan lanjut ke babak final kejuaraan internasional. Di saat yang bersamaan, An Lan datang dengan membawa pak polisi untuk menangkap Dawei. Namun dengan cepat, Dawei melarikan diri keluar arena. Selanjutnya terjadilah dengan kejar-kejaran kayak Fast and Furious versi Pita. Dan berakhir dengan Dawei mengalami kecelakaan dan akhirnya husnul khotimah. Xiao Feng di sini agak terpukul mendengar kabar itu. Mau gimana juga Dawei tetap salah satu teman baiknya dulu. Makan bareng, bubuk bareng, mandi bareng, ngocok bareng. Tapi namanya juga udah takdir. Orang jahat pasti kena karmanya kalau di film. Kalau di dunia nyata, saya juga kurang tahu sih. Lanjut saat makan malam, Xiao Feng meminta Xiao Bei untuk istirahat dan mengatakan kalau babak final nanti akan menurunkan Cheng Hao. Namun seperti biasa, Xiao Bei menolak dan berkata kalau dia akan berjuang sampai akhir. Xiao Feng lalu mengatakan kalau dia bisa ngambil pangsit pakai sumpit dengan tangannya yang lagi sakit, maka dia akan mengizinkannya turun di babak final. Dan ternyata, setelah makan malam selesai, dia tetap berusaha dan akhirnya berhasil walaupun agak kesulitan. Singkat cerita, babak final pun dimulai antara tim Cina melawan tim Brazil. Karena kondisi tangannya, Xiao Bei mengalami kesulitan bermain dan menyebabkan tim Continue kalah di ronde pertama. Di ronde kedua pun tetap sama. Xiao Bei tidak bisa memberikan backup untuk timnya dan poin mereka lagi-lagi tertinggal jauh dari tim Brazil yang memang dari segi mental lebih matang dari tim Continue. Karena melihat kondisi Xiao Bei yang semakin parah dan bisa berakibat fatal jika dipaksa terus bermain, Xiao Feng lalu memutuskan untuk memasukkan Cheng Hao dan menggantikan Xiao Bei. Walaupun kecewa, namun setelah diberi pengertian kalau kondisinya sekarang bisa berbahaya ke depannya, Xiao Bei dengan hati yang bersih dan juga ikhlas turun dari arena. Agak ikutan sedih juga sih lihatnya. Saat pertandingan dilanjutkan, karena sudah menduga mereka tidak akan bisa menang melawan tim Brazil, maka tim Continue akhirnya bermain dengan lepas. Namun siapa sangka mereka malah mampu memberikan perlawanan yang cukup lumayan di tengah ronde kedua, walaupun ujung-ujungnya ya tetap kalah juga. Dan tim Brasil akhirnya keluar sebagai juara Liga Internasional tahun ini dengan skor 2-0.
下了赛点。Singkat cerita, tim Continue akhirnya pulang ke negara asalnya. Di sini mereka mengira kalau timnya akan banyak mendapat hujatan dari netizen karena gagal menjadi juara internasional. Namun ternyata begitu sampai di bandara, mereka malah disambut dengan semangat dari orang-orang dan keluarga mereka. Dan mulai saat itu nama tim Continue mulai diperhitungkan di dunia epic. E-sports final in 2023. Lalu diceritakan sekilas di turnamen-turnamen selanjutnya, tim Continue berhasil menjadi juara selama 4 tahun berturut-turut di kancah internasional. Dan di tahun 2024 berhasil membalaskan dendamnya dengan tim Brazil dan lagi-lagi menjadi juara dunia. Dan cerita pun selesai. Memang ada yang mengganjal ya filmnya, kurang gimana gitu, setiap memunculkan konflik pasti udah bisa ditebak nanti endingnya kayak apa. Coba waktu Xiao Bei diselamatin Xiao Feng terus gagal malah mati dua-duanya, kan jadi selesai filmnya, 10 episode doang. Atau waktu final tahu-tahu lawannya Lord Grimm gitu kan, Sumu Cheng lagi apa ya, udah mandi belum ya? Well, pesan-pesan yang dapat diambil dari film ini melihat kegigihan Xiao Bei dari awal yang pantang menyerah, walaupun ditolak masuk tim Gravity namun dia tetap berjuang dan malah mendirikan tim e-sport sendiri untuk mengalahkan tim yang pernah menolaknya. Orang-orang seperti ini kalau mandi pasti misal sampo udah habis gitu masih dirobek-robek dalamnya. Yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan saya yang kalau mau mandi tapi handuknya masih basah dikit aja nggak jadi mandi. Well, terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista signing out. Di saat semua orang tidur, Anda harus bangun duluan. Di saat semua orang bangun, Anda harus tidur duluan. Itulah kunci kesuksesan. Jangan pernah menunda waktu. Karena kalau Anda menunda waktu, Anda memiliki penyakit besokitis. Itu penyakit yang berbahaya di dunia.